Ada adalah di pendidikan. Bukan hanya ruang teori, renovasi, ruang praktek, bukan hanya hardware, tapi juga software, kurikulum, uji kompetensi, kesempatan magang, link and match dengan industri, mental. Hal itu menjadi fondasi yang sangat penting. Mabutcamp ini adalah salah satu program yang terbaik saya kira karena dia menggabungkan pembelajaran dalam kelas dan pengalaman kerja secara langsung. Saya percaya siklus sambil belajar kerja ini adalah kurikulum yang paling ampuh untuk hidup nyata kita ini. Ceramics mining, we have a large projects related to digital mining and many other new initiatives. Especially the industry 4.0, we have a lot of work to do, and for this we need a lot of resources. With this, in mining we see a lot of opportunities wherein we can automate the mining processes. We can use technology to help in improvement of operations and safety in mining. Ceramics Mining berkolaborasi dengan Enigma untuk mengadakan program ini secara berkesinambungan. Untuk itu Ceramics Mining juga memberikan program ini sangat eksklusif, mulai dari fasilitas belajar, kemudian mulai dari fasilitas tempat tinggal dan peralatan serta teknologi. So, saya mengajak semua teman-teman baik itu lulusan SMK, SMA untuk bergabung dalam program Coding Bootcamp ini yang diselenggarakan oleh Enigma. Supaya ke depan kita bisa melihat masa depan daripada bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk anak-anak bangsa yang kita cintai ini. Selamat untuk 18 orang yang memang sudah terpilih mengikuti program Training as a Services IT Bootcamp Enigma Camp dan Ceramics Mining. Harapan saya untuk trainee yang memang sudah join di program Training as a Services di Ceramics Mining untuk terus belajar, kemudian serius di kelas, kemudian keep improve juga baik nanti pada waktu di kelas maupun sudah nanti sudah lulus dan mulai bekerja di Ceramics Mining. Dari SMK Negeri 2 Surakarta. Saya merasa bangga menjadi salah satu siswa yang dapat merasakan pendidikan sekolah vokasi. Melalui sekolah vokasi, banyak hal yang saya dapatkan. Salah satunya memiliki lebih banyak praktik. Pelatihan langsung yang real atau mendekati situasi nyata dunia kerja membuat saya merasa satu langkah lebih maju dari sekolah reguler. Setelah lulus dari sekolah vokasi, saya bermimpi menjadi seorang programmer yang handal. Harapan saya untuk sekolah vokasi, semoga selalu mencetak lulusan-lulusan yang dapat bersaing secara kompetitif serta berprestasi dalam semua aspek. Terima kasih kepada semua maupun efek kita kemudian atas pengembangan fasilitas dan efek sistem yang diberikan. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Namaku Dominikus Agustadra Loka. Aku adalah siswa SMK Kanisius Sungkaran dan ini adalah sekolah vokasiku. Alasan aku pribadi kenapa milih sekolah vokasi adalah karena menurutku sekolah vokasi itu keren dan seru, cuy. Nah, hal yang paling seru dalam menempuh pendidikan di sekolah vokasi adalah kita sebagai murid tuh diajak untuk terjun langsung menghadapi persoalan-persoalan yang benar-benar terjadi di dunia kerja. Jadi rasanya tuh tegang-tegang asik. Gimana gitu? Pokoknya seru lah, kalian harus coba. Harapanku dengan bersekolah di sekolah vokasi ini adalah aku dapat mendapatkan pengalaman dan juga ilmu-ilmu lebih untuk meraih mimpiku menjadi seorang profesional content creator.
Dan aku berharap untuk seluruh sekolah vokasi yang ada di Indonesia, semoga dapat terus berkembang dan jangan pernah berhenti untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berkompeten dan berakhlak tentunya. Dan juga terima kasih buat Eka Cipta Foundation dan juga Sinarma sebagai mitra sekolahku SMK Kanisius Ungaran. Semoga terus jaya dan dapat membantu lebih banyak lagi sekolah-sekolah di Indonesia untuk kemajuan bangsa dan juga negara. Salam vokasi. Welcome to SMK Kanisius Ungaran. Ini dia surat kami. Di sini banyak sekali hal yang menyenangkan. Nantinya kami akan disiapkan untuk terjun langsung ke dunia kerja. Banyak guru yang memberikan tugas proyek video yang pastinya dapat mengasah kemampuan kami. Dengan ilmu dan pengalaman yang telah kami dapat, harapan kami ke depannya mimpi untuk menjadi seorang konten kreator yang kreatif, editor yang handal, dan menjadi seorang fotografer dapat kami capai. Harapan untuk sekolah vokasi di Indonesia semoga semakin maju dan berkembang hingga mampu menyediakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih yang dapat memperbaiki struktur tenaga kerja di Indonesia. Terima kasih untuk Sinarmas dan Eka Cipta Foundation yang telah menyediakan fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran kami saat ini. Hai, aku Nova Vitorus. Ini cerita sekolah vokasiku. Hal yang paling seru dan membanggakan bersekolah di sekolah vokasi yaitu kita diajarkan menjadi peserta didik yang tidak hanya fashion saja, namun kita langsung action dan menjadi peserta didik yang siap kerja. Nah, menjadi konten kreator yang kreatif, inovatif, dan membuat konten-konten yang menguntungkan banyak orang itulah mimpiku saat ini. Harapan saya, semoga sekolah vokasi di Indonesia terus berkembang dan terus berkontribusi untuk melakukan inovasi sehingga dapat membantu memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sinarmas, Eka Cipta, dan SMK Kanisius Ungaran atas segala dukungannya. Salam vokasi. Saya siswa SMK Negeri 6 Surakarta. Saya memiliki mimpi untuk menjadi fotografer profesional. Tapi karena keterbatasan ekonomi, saya hanya dapat memotret dengan kamera smartphone saya. Sampai suatu saat, salah satu guru melihat potensi saya dan menawari saya untuk ikut kompetisi fotografi. Tentu saja saya akan difasilitasi oleh sekolah. Itulah kisah singkat sukses saya, bagaimana saya bisa menjadi seorang fotografer profesional. Saya harap semua sekolah vokasi di Indonesia dapat memberi fasilitas yang layak kepada murid-muridnya yang mempunyai ambisi dalam menggapai mimpi mereka. Halo, selamat datang di SMK Sarada 1 yang berlokasi di Jalan Gunung Sari nomor 88 Jakarta Pusat. Sekolah SMK Sarada 1 bekerjasama dengan Eka Cipta Foundation untuk mengembangkan sekolah vokasi. Fasilitas di SMK Sarada 1 keren-keren loh dan pastinya nyaman banget. Ada ruang kelas, lab komputer, dan studio. Nah, di sini kita belajar marketing, komunikasi, bisnis online, dan masih banyak lagi. Tapi bukan hanya teori, kita juga ada praktik seperti desain grafis, videografi, dan fotografi. Saya, Favaniati, berterima kasih kepada Sinarmas melalui Eka Cipta Foundation dan SMK Sarada 1 karena di sekolah ini saya dapat berkembang menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Dan harapan saya, generasi muda lebih banyak lagi yang berkembang melalui sekolah vokasi ini. Terima kasih. Hai Sobat Voka, perkenalkan nama saya Klasika kelas 10 DKP. Saat ini saya sedang berada di SMK Ananda Bekasi. Semua tahu seruannya, ikutnya lebih lanjut ya. Yang seru dari sekolah vokasi adalah kita dapat mengasah skill yang kita miliki melalui pembelajaran secara praktek dan kita juga memiliki bekal persiapan untuk bekerja nanti. Mimpi yang ingin kami raih dengan bersekolah di vokasi adalah untuk meningkatkan pemikiran atau pola pikir kreatif dalam diri sehingga kami bisa melahirkan ide-ide baru yang inovatif. Harapan kami untuk sekolah vokasi adalah lulusan vokasi dapat berkompeten dan memiliki penguasaan di bidang mereka. Saya berterima kasih kepada Sinarmas dan Eka Cipta Foundation yang sudah memfasilitasi sekolah SMK Nanda. Terima kasih.
Hai guys, aku Ferry Ardesa dari SMA Ngasungaran. Mas tahu nih, sekolah vokasi itu serunya apa sih? Di sekolah vokasi, siswa tuh dilatih dan disiapkan untuk langsung terjun di dunia kerja. Impian aku sekolah di sekolah vokasi yaitu aku ingin menjadi seorang fotografer profesional. Terima kasih untuk Sinar Mas dan Exipta Foundation sebagai mitra SMKku yang telah membantu meningkatkan daya pendidikan di sekolahku yang berkualitas. Ini ekonomi dan bisnis di mana jumlah pengangguran baru. Dari data BPS tercatat pengangguran di Indonesia mencapai 9. Ini adalah kisah seorang pengembara yang berani mengambil tantangan demi masa depannya, yang mencari jawaban dari semakin sempitnya lapangan kerja. Semua ini adalah tentang keberanian. Hingga pada akhirnya, ITSB hadir dengan kurikulum yang cocok dengan dunia industri saat ini, khususnya pada sekolah vokasi, program studi teknologi pengolahan pulp dan kertas. Selain itu, ITSB adalah kampus yang terintegrasi dengan perusahaan Sinarmas. Juga terdapat beragam beasiswa yang dapat membantu Anda. Semoga Sinarmas tetap konsisten dalam memberikan beasiswa demi berkembangnya anak bangsa yang unggul di dunia kerja. Kita sudah rasakan, selanjutnya ada kesempatan kalian. Siap. Oke. Aduh, maskaranya tapi. Aduh, aku tidak bisa melihat. Kayak ada rasa herbalnya gitu. Nggak terlalu pahit, rasanya menenangkan. Nggak tahu, enak-enak gitu aja, wangi-wangi gitu. Madu sih ini, manisnya pas ya? Manisnya alami gitu. Jujur gue nggak suka madu ya, tapi ini gue masih bisa makan sih. Ya, enak banget sih, kayak kopi campur coklat gitu. Ini ditambah susu enak kayaknya ya. Kok enak banget sih, mereknya apa ya? Produk-produk yang tadi dicobain itu buatan Cipta UMKM Sinarmas loh. Gak hanya itu aja, ada berbagai macam produk UMKM lainnya juga seperti makanan, pakaian, dan kerajinan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Yuk dapatkan produk tersebut di e-commerce dan bantu UMKM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Stefani Susanto dari President Office Sinarmas dalam rangkaian webinar series 83 tahun Sinarmas bersama untuk Indonesia dengan tema Keren Itu Vokasi. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih ungkapan yang kami haturkan untuk meluangkan waktu pada pagi hari ini tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Sebelumnya kami sudah melalui 3 rangkaian yang penting dalam topik rangkaian 83 tahun Sinarmas. Yang pertama, kita sudah ulas mengenai kesehatan. Webinar kedua, kita sudah mulai membahas tentang ekonomi empowerment. Nah, yang terakhir di penghujung rangkaian series kita akan kita bahas suatu tema yang tidak kalah penting, yakni pendidikan. Nah, sebelum kita mulai polling webinar, sempat akan polling sederhana mengenai tentang vokasi, di mana saya cek polling pada siang hari ini yang kita lakukan sebelum webinar ini dilaksanakan, terdapat 29% siswa atau siswi yang mengikuti acara pada pagi hari ini. 11% pengajar dan tentunya 55% karyawan serta karyawati dan juga umum 5%. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu adalah siswa dan siswi ini ternyata mempunyai latar belakang vokasi sebanyak 40%. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan bahwa memang topik ini, topik vokasi merupakan salah satu topik yang penting. Khususnya di era-era pandemi di mana digitalisasi ini mempercepat seluruh aspek kehidupan. Nah, sebelumnya terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat datang, selamat pagi kepada Sinarmas board member, ada Pak Indra Wijaya, Pak Franky Usman Wijaya, dan juga Pak Fuganto Wijaya. Selamat pagi, Pak. Thank you sudah meluangkan waktu bersama kita dan juga bersama tamu eksternal lainnya dan juga tamu yang menyaksikan kita dari kanal YouTube Sinarmas. Kami juga tentunya ingin menyapa His Excellency Gandhi Sulistianto, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Korea, atau yang akrab biasa keluarga besar Sinarmas panggil sebagai Pak Sulis. Ini selaku Senior Advisor Board Sinarmas. Selamat pagi, Pak. Sukses, congratulations untuk pelantikan kemarin yang langsung kami saksikan melalui kanal YouTube oleh Pak Presiden Joko Widodo. Saya juga mau menyapa Pak Saleh Husin dan juga Pak Ferry Salman selaku Managing Director Sinarmas serta Pak Hong Chin sebagai Ketua Umum Eka Cipta Foundation. Dan juga tentunya seluruh direksi, manajemen pilar bisnis Sinarmas, senior advisor yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Tak lupa saya juga menyapa tamu undangan kita nih pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat datang Mas Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta, atau yang mungkin akrab disapa dengan Mas Gibran. Selamat pagi. Bapak Primadi, darat praktisi vokasi yang sudah bergabung juga bersama kita. Dan juga ada rekan saya, Kak Brigita Manohara, sebagai moderator kita pada pagi hari ini. Selamat datang, selamat pagi semuanya. Nanti juga Pak Fuganto Wijaya akan ikut dalam sesi talk show. Sebagai pembuka, kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Sinarmas Choir. Bapak Ibu dimohon untuk mengambil sikap sempurna.
Bapak dan Ibu sebagai anggota keluarga besar Sinarmas, dan Sinarmas mengingatkan kita untuk selalu melandaskan nilai-nilai integritas positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif, dan juga loyalitas. Kita mendengarkan dengan hikmat, Sinarmas akan dilanjutkan dengan pembacaan nilai luhur Sinarmas. Sinarmas. Kami, anggota keluarga besar Sinarmas, senantiasa mengedepankan 1. Integritas, 2. Sikap positif, 3. Komitmen, 4. Perbaikan berkelanjutan, 5. Inovasi, 6. Loyalitas. Baik, bagaimana pandangan Managing Director Sinarmas Bapak Saleh Husin melihat pentingnya vokasi bagi Sinarmas? Langsung saja kami undang kepada Bapak Saleh Husin untuk memberikan speech pada pagi hari ini. Silakan Pak Saleh. Baik, terima kasih Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Makarim, yang akan memberikan keynote speech-nya, Dirjen Pendidikan Vokasi, Pak Wikan Sukarinto, Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming, terima kasih Mas Gibran yang sudah menyempatkan waktu. Kami tahu Mas Gibran sangat sibuk, tapi menyempatkan waktu untuk bisa bersama-sama dalam rangka ulang tahun
Sinarmas kayak yang 83, dan juga praktisi pendidikan sekaligus program direktur dari Jarum Foundation, Pak Primadi Sirat. Dan nanti juga akan memberikan sebagai narasumber yang merupakan Sinarmas board member, Pak Fuganto Wijaya. Dan tentu yang sangat kami hormati dari Sinarmas board member ada, saya lihat sudah hadir Pak Franky Usman Wijaya. Terima kasih Pak Franky. Pak Indra Wijaya. Dan juga ada yang saya diinfokan bahwa ada Pak Mokhtar, Pak Ibu Jesslyn, dan juga yang kami hormati dari sahabat saya, Pak Manajer Direktur Sinarmas, Pak Ferry Salman, Pak Honcin, dan juga dari jajaran Senior Advisor ada Pak Badarudin Haiti, Pak Darmono, serta juga yang sangat spesial adalah tentu yang hadir pada hari ini adalah Pak Dubes Gandhi Sulistianto yang syukur alhamdulillah kemarin baru dilantik oleh Bapak Presiden. Selamat Pak Sulis. Serta perwakilan dari manajemen dan direksi dari pilar bisnis Sinarmas dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dan juga para siswa serta mahasiswa. Dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, kami melihat mentalitas peserta didik adalah hal yang tak kalah pentingnya untuk terus diperkuat. Agar para siswa tidak terlalu mengkhawatirkan bagaimana mereka bergaul serta dipersepsikan oleh rekan-rekan mereka dari program studi non-vokasi atau oleh lingkungan sekitarnya. Ada kalanya mahasiswa berkecil hati karena dalam pergaulan kampus seperti terpinggirkan. Sementara siswa sekolah menengah vokasi seperti STM misalnya, dulu bahkan mendapat labelisasi sebagai biang tawuran antar pelajar. Nah kalau ini memang ketika saya masih SMA juga kalau lihat ada tawuran pasti selalu persepsinya adalah STM. Menjumpai perlakuan seperti ini, cobalah berlapang hati dan kembali mengingat pada tujuan kita, bersekolah atau berkuliah. Pahami bahwa kita berada di sana atas kehendak diri dan kebutuhan kita. Karena pada dasarnya pendidikan vokasi dengan keragaman kompetensi yang ditawarkan adalah jalan bagi kita untuk mempertajam potensi minat dan bakat yang kita miliki. Menjadikannya sebagai senjata meraih cita-cita dan keberhasilan. Mengingat pemerintah semakin kuat mengupayakan agar pendidikan vokasi semakin kuat terhubung dengan dunia usaha dan industri, karya yang kita saksikan tadi adalah salah satu contohnya, di mana para peserta, para siswa secara khusus memperdalam keterampilan dalam media sosial berikut multimedia. Bukanlah hal yang membuat cemburu siswa dari sekolah umum yang sebetulnya ingin mengisi harinya dengan bermain media sosial. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Sinarmas menjadikan revitalisasi pendidikan vokasi sebagai bagian salah satu program tanggung jawab sosialnya melalui Eka Cipta Foundation. Sudah barang tentu turut menyikapi pula hambatan mental tadi. Satu yang sering kami lakukan adalah menghadirkan Pak Gandhi Sulistianto, sosok yang mulai bertugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Korea Selatan, dan juga kita ketahui adalah beliau juga menjabat sebagai manajer direktur yang cukup lama, manajer direktur Sinarmas yang cukup lama, adalah salah satu contoh keberhasilan mahasiswa pendidikan vokasi.
secara lebih mendalam bagaimana langkah berikut rencana pemerintah bersama dengan pemerintah daerah serta respon sektor industri dalam membawa pendidikan vokasi sebagai salah satu pilihan mensejahterakan bangsa Indonesia. Dapat kita ketahui dari para narasumber nanti. Agar setelah ini tak ada lagi calon siswa yang bimbang atau siswa yang berkecil hati. Dan yakinlah, keren itu vokasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saleh. Dan dengan hormat kami juga mengundang Bapak Nadiem Makarim, selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan keynote speech pada acara kita pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Adik-adik, jika masih ada yang menganggap vokasi sebagai sekolah pilihan kedua, saya berani maju untuk membuktikan bahwa anggapan itu tidak benar. Karena setiap kali melakukan kunjungan kerja ke SMK, saya selalu disambut dengan berbagai inovasi yang luar biasa kreatifnya, luar biasa bermanfaatnya. Dan semua inovasi itu, saya tidak pernah sekalipun meragukan kekuatan vokasi untuk menguatkan Indonesia. Pendidikan vokasi sebenarnya lebih unggul dalam hal mempersiapkan pelajar untuk terjun langsung ke dunia kerja. Karena saat lulus, adik-adik tidak hanya ahli dalam hal pengetahuan, tapi kemampuan praktis dan karakter yang tangguh itu menjadi bekal mereka. Kombinasi itulah yang menjadikan adik-adik incaran di belantara dunia kerja, sehingga lulusan SMK akan menjadi generasi penerus yang mendorong kemajuan. Untuk semakin menguatkan vokasi, saat ini peningkatan kualitas SMK menjadi prioritas Kemendikbudristek melalui program SMK Pusat Keunggulan. Program ini menjamin adik-adik mendapat pembelajaran yang benar-benar relevan, dan SMK-SMK Pusat Keunggulan ini akan bisa membantu teman-teman SMK lainnya untuk menjadikan SMK lainnya kelas dunia. Skema kolaborasi Link and Match ini menekankan kepada kerjasama yang jauh lebih intensif dari sebelumnya. Bukan MOU-MOU-an aja, tetapi dari sisi siapa yang mengajar, praktisinya, seberapa besar partisipasi daripada industri, dan juga berbagai macam kriteria untuk memastikan bahwa yang dimaksudkan Link and Match adalah link yang dalam dengan industri. Industri lah yang akan memimpin kurikulum, memimpin tipe pembelajaran, dan memimpin proses pembelajaran. Dan dengan bimbingan kampus-kampus unggulan, adik-adik juga terbantu melalui berbagai macam project research dan menciptakan inovasi. Tujuan semua ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Ya, dengan SMK Pusat Keunggulan, adik-adik dapat memilih untuk berwirausaha, melanjutkan studi, ataupun langsung bekerja. Dengan semua pilihan itu, adik-adik harus semakin semangat belajar dan semakin optimis bahwa keren itu vokasi. Para pelajar SMK yang saya banggakan, saya ingin sekali inovasi yang adik-adik buat itu dipakai oleh banyak orang. Karena itu jangan takut untuk mencoba dan bereksperimen. Manfaatkan waktu sebaik-baik selama adik-adik menjadi pelajar SMK. Marilah kita bersama-sama menguatkan vokasi dan mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih. Mas Nadiem, ini yang akrab disapa Mas Menteri, tapi saya mau coba tanya dulu nih izin ke board member Sinarmas, sudah hadir bersama kita, ada Pak Franky, ada Pak Indra. Mungkin Pak Franky bisa kasih sepatah dua patah kata, Pak, untuk acara kita, keren itu vokasi, bolak-balik. Iya, betul, Stefan. Itu bisa tuh, Pak, keren itu vokasi, vokasi itu keren, gitu. Silakan, Pak Franky. Terima kasih, Stefan. Pertama-tama terima kasih kepada narasumber khususnya Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Wali, dan juga Program Director dari Jarum, dan juga Ibu Brigita ya, dan juga semua board member yang saya hormati dan saya cintai. Selamat pagi, terima kasih telah menghadiri rangkaian acara webinar yang untuk ulang tahun Sinarmas ke-83. Dan terima kasih juga kepada semua panitia yang telah memilih tema-tema yang sangat strategis, sangat penting pada saat ini adalah yang pertama udah kesehatan,
economic empowerment sangat penting sekali. Ya, nanti itu kita bagaimana program ini kita terus mendorong supaya bisa masyarakat yang luas bisa menikmati juga. Dan tentu dari semua ini human resource. Nah, ini yang ketiga, vokasi. Vokasi itu keren. Nanti Fuganto mungkin bisa menguraikan lagi nih yang anak muda nih kan. Nah, jadi kita punya third generation. Jadi dengan adanya industri 4.0, dengan adanya digitalisasi, saya rasa ini memang sangat disruptif. Jadi karena apa namanya disruptif? Karena sangat efisien. Efisien itu berarti pemakaian orangnya kurang. Nah, bagaimana orang-orang yang ada itu bisa di rescaling, di train untuk spesifik yang dibutuhkan. Jadi yang tidak dibutuhkan lagi mungkin yang administratif gitu kan, tapi scale untuk ini sangat penting. Jadi saya rasa tepat sekali ini kita hari ini kita bahas, dan juga tadi yang Pak Menteri memberi arahan bahwa ini sudah di match ya antara kebutuhan skill yang di train sama kebutuhan industri, very deep udah dipikirkan ya dengan SMK pusat unggulannya dan sebagainya. Dan saya rasa ini we are on the right track. Saya juga sering dengar dari Pak Ketum Kadin, Pak Arsyad, bahwa kita harus bikin trajectory untuk 2045, 100 tahun emas Republik Indonesia. Jadi ini memang trajectory-nya harus agak long term ya. Jadi supaya bisa kita terus snowballing effect-nya bisa berjalan. Saya rasa itu saja dari kami, dan sebelumnya tentu selamat lagi kepada His Excellency Pak Sulis yang kemarin baru dilantik oleh Pak Presiden. Kami sangat bangga ya, ini akhirnya sudah dilantik, sudah sekian lama berbulan-bulan prosesnya. Jadi selamat berbakti, mudah-mudahan bisa membawa lebih banyak lagi investor karena dari Korea. Memang negara itu ingin maju, investment itu harus dikerahkan. Investment banyak, pekerjaan banyak diperlukan tenaga kerja, penerimaan pajak pemerintah besar. Saya rasa ini negara kita akan maju terus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Franky, Board Member Sinarmas yang sudah memberikan kita arahan pada pagi hari ini. Memang kalau saya boleh mengingatkan kembali, refresh pada saat webinar kedua kita, 83 tahun Sinarmas, Pak Franky selalu bilang, kopi, train. Itu adalah rumus ya Pak ya, yang harus kita ingat terus ya, dan bisa dimodularkan ke berbagai macam divisi dan lain ya. Tidak perlu malu-malu, kopi terus. Kopi terus, tapi bukan minum kopi Pak. Betul, bukan minum kopi. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya Sinarmas melalui Eka Cipta Foundation ini sudah membuat video kompetisi dengan tema Sekolah Vokasi Itu Keren. Nah, setelah melewati tahapan yang ketat, kita nih sudah memilih 3 pemenang dari 50 lebih video yang sudah masuk ke kita. Nah, saya mau undang nih ke pimpinan kita, Pak Franky, Pak Fuganto, Pak Indra, Pak Sulis, Pak Saleh, Pak Hongjin, dan juga Pak Ferry, untuk kita lihat sama-sama kayak apa sih 3 video karya terbaik yang sudah kita pilih. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo, namaku Dominikus Agusatraloka. Aku adalah siswa SMK Kanisius Ungaran, dan ini adalah sekolah vokasiku. Alasan aku berbagi kenapa milih sekolah vokasi adalah karena menurutku sekolah vokasi itu keren dan seru cuy. Nah, hal yang paling seru dalam menempuh pendidikan di sekolah vokasi adalah kita sebagai murid tuh diajak untuk terjun langsung menghadapi persoalan-persoalan yang benar-benar terjadi di dunia kerja. Jadi rasanya tuh tegang-tegang asik. Gimana gitu? Pokoknya seru lah, kalian harus coba. Harapanku dengan bersekolah di sekolah vokasi ini adalah aku dapat mendapatkan pengalaman dan juga ilmu-ilmu lebih untuk meraih mimpiku menjadi seorang profesional content creator. Dan aku berharap untuk seluruh sekolah vokasi yang ada di Indonesia, semoga dapat terus berkembang dan jangan pernah berhenti untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berkompeten dan berakhlak tentunya. Dan
Dan juga terima kasih buat Eka Cipta Foundation dan juga Sinar Mas sebagai mitra sekolahku SMK Kanisius Ungaran. Semoga terus jaya dan dapat membantu lebih banyak lagi sekolah-sekolah di Indonesia untuk kemajuan bangsa dan juga negara. Salam vokasi. Dunia ekonomi dan bisnis di mana jumlah pengangguran baru. Dari data BPS tercatat pengangguran di Indonesia mencapai 9. Ini adalah kisah seorang pengembara yang berani mengambil tantangan demi masa depannya. Yang mencari jawaban dari semakin sempitnya lapangan kerja. Semua ini adalah tentang keberanian. Hingga pada akhirnya, ITSB hadir dengan kurikulum yang cocok dengan dunia industri saat ini. Khususnya pada sekolah vokasi, program studi teknologi pengolahan pulp dan kertas. Selain itu, ITSB adalah kampus yang terintegrasi dengan perusahaan Sinarmas. Juga terdapat beragam beasiswa yang dapat membantu Anda. Semoga Sinarmas tetap konsisten dalam memberikan beasiswa demi berkembangnya anak bangsa yang unggul di dunia kerja. Kita sudah rasakan, selanjutnya ada kesempatan kalian. Sekolah SMK Serada 1 bekerjasama dengan Eka Cipta Foundation untuk mengembangkan sekolah vokasi. Fasilitas di SMK Serada 1 keren-keren loh dan pastinya nyaman banget. Ada ruang kelas, lab komputer, dan studio. Nah, di sini kita belajar marketing, komunikasi, bisnis online, dan masih banyak lagi. Tapi bukan hanya teori, kita juga ada praktik seperti desain grafis, videografi, dan fotografi. Saya, Favaniati, berterima kasih kepada Sinarmas melalui Eka Cipta Foundation dan SMK Serada 1 karena di sekolah ini saya dapat berkembang menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Dan harapan saya, generasi muda lebih banyak lagi yang berkembang melalui sekolah vokasi ini. Terima kasih. Nah, Pak Saleh. Saya nih sebagai melihat nih Pak Saleh sebagai Managing Director Sinarmas yang kekinian, yang hobi TikTok kan. Wah, pokoknya ini one package banget nih. Saya mau tanya Pak Saleh nih, Pak. Ini bersama kita juga sudah bergabung siswa-siswi pemenang dari video terbaik. Gimana Pak Saleh, Pak, tanggapannya, Pak? Ya, apa kita lihat kan terutama para milenial ini kan betul-betul ya menjadikan apa sosmed itu untuk bagaimana mereka bisa mempromosikan atau menyampaikan apa yang mereka lakukan itu. Nah, saya kira ini yang terus harus kita dorong, terutama bagaimana kita bisa menjembatani mereka, teman-teman yang di vokasi ini, untuk ke dunia usaha atau dunia industri. Itu yang paling utama, sehingga mereka mempunyai link, sehingga bisa mengaplikasi apa yang telah mereka pelajari di vokasi. Oke, Pak, habis dari Pak Saleh, mungkin kita juga tertarik ya, Pak, ya, ingin tahu bagaimana tanggapan dari Pak Fuganto nih. Pak Fuganto mungkin tadi iya, udah ini. Lihat ya videonya ya, Pak, ya. Gimana, Pak Fuganto? Ya. Sebelum nanti Pak Fuganto jadi narsum nanti. Ini iya, ya. Pemanasan dulu ya, Pak Saleh, ya. Iya, wah, bagus sekali. Sampai merinding saya, itu yang video kedua tuh udah seperti Netflix. Ya kan, jadi iya. Yang nomor ini... tiga juga sangat inspiratif ya, dan yang nomor satu itu saya lihat modalnya cuma mikrofonnya pakai handphone tapi bisa membuat video yang keren pakai apa bisa guest ininya apa teleportasi gitu, wah keren. Mantap ya, ini gini-gini sekolah vokasi dan ya sebenarnya juga sebagai salah satu informasi itu juga mungkin. Untuk Pak Hong Chin juga, bahwa salah satu pemenang dari video ini, Bapak-Bapak sekalian, namanya Mas Loka, ini merupakan lulusan SMP Eka Cipta Perdana dan penerima beasiswa ETF di SMK Kanisius Ungaran. Iya. Sekali lagi, selamat ya semuanya. Ya, ini kalian bisa disaksikan langsung oleh para pimpinan Sinarmas, dan mungkin saya izin jika Mas Loka sudah hadir di sini, apakah sudah ada Mas Loka hadir? Enggak. Mas Lokanya sepertinya jaringannya kurang bagus. Mas Stefani mungkin bisa ke ITSB, ini juga penerima beasiswa dari APP. Penerima siswa juga, beasiswa juga nih, Pak, dari APP. Mungkin sepatah dua patah kata, silakan. Ini sudah ada dua orang, saya lihat.
ada Mas Rani, ada yang mau disampaikan dari mungkin ITSB. Dari ITSB. Terima kasih atas apresiasinya Sinar kepada kami ITSB penerima beasiswa ITF, dan juga semoga Sinar Mas tetap konsisten dalam memberikan beasiswa-beasiswa demi berkembangnya anak bangsa yang unggul di dunia industri. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Nah, Pak, saya izin karena ini momen yang bersejarah dan langka, boleh nggak saya undang nih pasti teman-teman pemenang ingin berfoto dengan board member Sinar Mas dan juga pimpinan PO dan juga Eka Cipta Foundation Ketum. Boleh ya, Pak, ya? Saya akan hitung 1-3. Nanti foto akan kita lakukan sebanyak 2 kali. Silahkan siswa-siswi juga bisa mempersiapkan waktu. Kita mulai dari sekarang ya. Tolong semuanya, videonya ya. Dibuka dulu videonya. Ya, videonya dibuka dulu. Buka dulu. Iya, kita akan foto bersama-sama. Pak Indra juga terima kasih, Pak, sudah membuka video. Kita juga akan hitung ya semuanya ya. Hitungan dari saya kita mulai. 1, 2, 3. Oke, yang kedua, tadi saya lihat ada gayanya gini, Pak, vokasi itu keren. Ada duanya gini, Pak, vokasi itu keren. Oke, gaya bebas semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Keren sekali lagi, vokasi itu keren. Nah, Bapak-Ibu, ini tiba saatnya kita akan mengikuti diskusi kita yang akan dibawakan langsung oleh sahabat saya, Kak Brigita Manohara, atau yang biasa saya akrab, saya sapa Kak Mano. Nah, Kak Brigita Manohara ini menjabat sebagai Ketua Kompartemen Vokasi Bidang 9 BPP dari HIPMI, dan sederet edukasi di Sapu Bersih dari Sarjana Arsitektur, Sarjana Hukum di Universitas Yosudarso Surabaya, dan juga Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Universitas Indonesia. Dan yang paling penting, ini Kak Brigita Manohara merupakan penerima beasiswa dari Eka Cipta Foundation. Langsung saja saya mohon Kak Brigita untuk mengambil alih acara pada siang hari ini. Silakan Kak Mano. Baik, terima kasih Stefani. Ini mungkin di kantor saya kemarin, yang sekarang yang Stefani sudah lewati, masih junior, tapi ternyata sekarang sudah hits badai luar biasa. Baik, saya sapa terlebih dahulu, Bapak-Bapak, ada Pak Franky, selamat pagi Pak Franky, ada Pak Indra, ada Pak Mokhtar Wijaya, kemudian tadi disampaikan ada Ibu Jaslin juga, Pak Ferry Salman, Pak Oncim, Pak Saleh. Ini makin hit saja, biar sudah tidak jadi menteri, aura menterinya masih terasa. Dan tentunya ini yang sangat saya banggakan, saya hormati Pak Sulis. Ini panutan sekali, kalau nggak ada Pak Sulis, saya nggak dapat beasiswa Eka Cipta Foundation, nggak lolos. Pak Sulis, ternyata ada bedanya, Pak. Kalau saya dapat beasiswa Eka Cipta Foundation, lulusnya bisa cum laude, Pak. Kalau nggak dapat beasiswa Eka Cipta Foundation, kayak sekarang, doktoral saya udah 5 tahun nggak lulus-lulus, Pak. Memang beda kalau dapat beasiswa Eka Cipta sama nggak dapat, Pak. Kalau dapat semangatnya luar biasa, jadi hasilnya pun luar biasa, Pak. By the way, terima kasih sebelumnya kepada Eka Cipta Foundation. Ini dan ada para ketua Eka Cipta Foundation juga, Pak Hong Jin. Sekalian bisa ketemu langsung di sini. Nah, terima kasih Bapak beasiswanya. Ini benar-benar bisa membuat kami yang memang membutuhkan, ini pada akhirnya bisa memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki, sehingga mudah-mudahan nanti apa yang kami dapatkan dari proses pembelajaran berkat Eka Cipta Foundation, beasiswa yang diberikan, bisa bermanfaat tentunya bagi bangsa dan negara. Baik, Bapak-Ibu, sebelum saya memperkenalkan para narasumber, karena di sini ada Board of Direksi, gitu ya, saya mau kasih pantun dulu sebagai hadiah ulang tahun untuk 83 tahun Sinar Mas. Menada air menggunakan, bukan yang itu. Karena saya bikin udah ada 3.
Pergi ke Jakarta, mampir ke Jalan Tamrin Sudirman. Cakep. Membawa Pristine untuk memuaskan dahaga. Cakep. Selamat ulang tahun saya ucapkan. Cakep untuk Sinar Mas Group yang ke-83. Selamat ulang tahun Sinar Mas. Thank you. By the way, board member Sinar Mas ini bukan saya yang bisikin ya. Karena terakhir saya juga buat pantun. Saya jadi ntar lagi, wah saya bales ini nanti. Kamano pantunnya ya. Baik, satu lagi makan pempek ke Palembang nih karena Pak Saleh sering main ke sana. Mampir minum di tepi Sungai Musi. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan. Selamat bergabung dalam diskusi. Keren itu vokasi. Baik, Bapak-bapak saya izin memperkenalkan para narasumber saya pada siang pagi hari ini lah, belum siang karena semangatnya masih pagi, sarapannya belum habis ya, Bapak-bapak. Energinya. Yang pertama saya perkenalkan, selamat pagi Pak Fuganto Wijaya. Beliau adalah Komisaris Sinar Mas Multiarta Holding Financial Services di tahun 2015 hingga saat ini dan merupakan Executive Chairman Golden Energy and Resources LTD dari 2021 hingga sekarang, Presiden Direktur PT Golden Energy Mines 2006 hingga 2017, Presiden Direktur PT Brau Coal Energy 2015-2020, Presiden Komisaris PT Super Wahana Tekno Pristine 2004-2006. Jadi karena ada Pristine makanya saya pakai Pristine tadi Pak di pantun saya, Pak. Dan tentunya beliau adalah investment analyst UBS AG Singapura di tahun 2003. Luar biasa, masih muda tapi pengalamannya top, Marco top. Nah, selanjutnya nanti juga ada Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka. Ini yang lagi, Mas Gibran apa kabar? Sehat ya Mas? Ini Mas Gibran lagi berbahagia karena Jan Etes baru menang juara karate. Selamat Mas. Ya, beliau adalah Wali Kota Surakarta dan merupakan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia APJBI Kota Solo. Terima kasih Mas Gibran sudah berkenan menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan sebagai Wali Kota Surakarta. Tapi aman terkendali ya Mas Surakarta, Nje? Aman, aman. Alhamdulillah. Dan nanti juga bergabung bersama kita Pak Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud yang dilantik di tahun 2020 hingga saat ini. Beliau sebelumnya adalah Dekan Sekolah Vokasi UGM 2016 hingga 2020, kemudian sederet jabatan akademis lainnya. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Kontrol dan Otomasi Program Diploma Teknik Mesin UGM. Jadi kalau bicara kevokasian, beliau ini sudah ngelontok, tok, 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 tok. Nanti kita coba gali lebih jauh bagaimana kemudian pandangan beliau. Dan tentunya ini ada Pak Primadi Herwanto Serat. Bapak, apa kabar? Terima kasih. Beliau praktisi vokasi yang juga merupakan Program Director Jarum Foundation sejak 2011 hingga saat ini. Terima kasih Bapak sudah berkenan menyempatkan waktunya. Bapak-bapak, kalau kita bicara vokasi, tadi Pak Saleh sempat sampaikan dulu vokasi itu identik dengan tawuran sama dengan anak-anak vokasi. Tapi ternyata Bapak Presiden Jokowi bisa membuat vokasi ini naik kelas, istilahnya seperti itu. Perhatian berbagai kementerian akhirnya terfokus pada vokasi itu sendiri. Bahkan serapan tenaga kerja dari lulusan vokasi ini di tahun 2019, mohon berkenan direvisi kalau saya mungkin salah datanya, ini berdasarkan catatan Kemenperin, serapannya mencapai 81,89%. Nah ini mungkin salah satunya Sinar Mas yang menyerap banyak ini. Terima kasih loh Sinar Mas, grupnya kan banyak Sinar Mas ini. Dan tentunya ini suatu hal yang menyenangkan bagi para siswa, karena biasanya lulus kerja bingung mau kerja apa. Nah sekarang belum lulus udah diinden biasanya kalau di sekolah vokasi. Tapi apakah memang benar demikian? Nanti kita akan coba elaborasi. Nah saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Fuganto. Bapak, ini tentu kita ingin tahu ya Pak, seperti apa sih kemudian perusahaan Pak ketika melihat lulusan vokasi? Bapak ini kan dari dunia usaha. Apakah memang kualitasnya saat ini berbeda dengan yang dulu, termasuk juga seperti apa kemudian dunia usaha melihat sekolah vokasi? Saya persilakan terlebih dahulu Pak Fuganto untuk sharing bersama kita. Ya, terima kasih Bu Brigita. Ya, saya sebenarnya ada presentasi Bu, nanti apakah saya bisa sharing sedikit ya? Tapi bisa. Ya, pertanyaan Ibu itu ya kami di saya bertugas di
energi dan mining di Sinarmas. Dan saat ini kita sudah menyerap kurang lebih 8 dari SMK. Jadi dan mereka itu banyakkan di digital ya. Jadi software developer ya, ada website, ada QA, ada full stack developer, dan satu di digital marketing. Jadi biarpun ini SMK, tapi job role-nya itu serius, Bu. Jadi kita jangan anggap SMK itu oh vokasi ya kan, ini cuman kerja yang apa yang enggak, tapi ini software developer gitu loh. Jadi dan itu menjadi bukti bahwa SMK itu ya, tentunya mereka setelah lulus SMK ada lagi training sama Enigma, kita kerjasama untuk training lagi dan juga on the job training di perusahaan. Dan mereka sekarang ini sangat dibutuhkan, software, website ya, developer itu semua pada rebutan, Bu. Jadi saya pikir kalau dibilang kualitas ya sejajar lah, kita nggak bilang kan per individu, tapi buktinya bahwa SMK ini bisa meluluskan karyawan-karyawan yang sangat diperlukan untuk perusahaan. Ya, coba kita buktikan apa memang benar yang disampaikan oleh Pak Fuganto nih. Kita lihat terlebih dahulu jawabannya di video berikut ini. Lebih berorientasi pada praktik, didukung oleh teori yang lebih aplikatif, serta lulusannya yang memiliki kompetensi yang siap untuk bekerja. Di sekolah vokasi itu langsung diajarkan skill praktikal yang dapat saya gunakan di bidang kerja nanti. Saya akan mendapat lebih banyak ilmu yang berguna di sekolah vokasi, karena sekolah vokasi akan memberikan gambaran tentang dunia kerja lewat kegiatan-kegiatan praktiknya. Adanya jaminan bekerja setelah lulus kuliah. Kemudian, pengalaman kuliah yang bermanfaat ketika bekerja itu cukup banyak. Sekolah vokasi menjadi pilihan saya karena kelebihannya memiliki pilihan program studi atau jurusan yang lebih spesifik. Sekolah vokasi juga menjadi pilihan saya yang ingin langsung terjun ke dunia industri. Apa yang sudah diberikan pada saat masa pendidikan vokasi sangat berguna. Pertama adalah terkait tentang etos kerja, kedisiplinan, dan cara berpikir sistematis. Saya memilih menempuh pendidikan di Politeknik karena di sana pembelajarannya terdapat praktikum dan magang langsung di dunia industri. Pendidikan vokasi ini keren sekali karena memang di Eropa contohnya yang saya lihat ya, sangat berhasil sekali itu di Jerman dan Swiss. Itu hampir semua pimpinan perusahaan-perusahaan besar di sana itu adalah lulusan vokasi. Saya merasa lebih siap karena kurang lebih sudah mengalami hal yang mirip di sekolah vokasi dulu. Sebagai lulusan sekolah vokasi, saya tidak lagi terkejut untuk mempelajari hal baru karena sudah banyak mendapatkan gambaran tentang industri kerja pada saat praktik kerja lapangan. Ketika bekerja, saya merasa sangat siap dan percaya diri untuk berkontribusi langsung di dunia kerja. Di jalur pendidikan itu hanya sebagian saja daripada faktor karir. Selebihnya adalah karakter ataupun attitude daripada orang itu sendiri, semangat kerja daripada orang itu. Kemudian yang kedua tentu skillnya, ya, skill daripada adik-adik meraih karir di dalam dunia kerja. Dalam implementasinya, karyawan berasal dari sekolah vokasi mampu lebih cepat berkolaborasi, yang memberikan kontribusi produktivitas yang positif dan baik dalam bisnis proses manufaktur dan keberlangsungan perusahaan. Teman-teman, alumni pendidikan vokasi ini memiliki kemampuan yang cukup baik dari sisi ilmu-ilmu teknis dan dari sisi praktikalnya, di mana kemampuan tersebut sangat diperlukan ketika kita bekerja di laboratorium. Yang kita kekurangan justru yang menjadi operator di sebuah katakanlah web maintenance misalnya, ataupun membuat barang-barang di pabrik-pabrik yang perlu skill mechanical yang tinggi. Kemudian mengoperasikan komputer-komputer yang untuk mengontrol segala peralatan yang ada di pabrik-pabrik.
Nah, itu kita hanya bisa dapatkan dari sekolah vokasi. Jadi sekolah vokasi keren. Ya, sekolah vokasi keren, itu kata Pak Duta Besar. Silakan Pak Puganto langsung sharing bersama kita. Ya, Bu. Oke, saya ini ya. Oke, kelihatan ya, Bu ya? Aman, Pak. Betul nggak ininya atau ininya? Iya, betul Pak. Yang ini Pak, openingnya. Oke, Ibu. Jadi saya mau share sedikit. Tentunya ini yang tentang vokasi tapi ke digital marketing. Dan kenapa kami merasa bahwa sekolah-sekolah yang terkini itu dibutuhkan SMK yang lebih dinamis gitu ya. Nah, ini mungkin ini adalah apa data dari web gitu, dari internet, bahwa marketing dulu itu udah kadaluarsa lah gitu, udah obsolete. Karena orang udah cenderung tidak melihat TV lagi untuk advertising, dan juga email dan mail itu juga sudah nggak dibaca ya. Nah, tapi what happening gitu dengan besarnya YouTube, Telegram, TikTok, sosmed adalah komunikasi yang default sekarang, yang menjadi umum. Dan bukan cuma itu, tapi besarnya ekonomi yang dibuat dari internet itu semakin hari semakin mendominan ya. Jadi kan kita tahu lah kalau influencer di YouTube itu bisa dapat uang atau dapat revenue miliaran gitu, per miliaran rupiah per bulan. Nah, ini ada yang membuat seperti tadi tuh, bikin video aja jadi viral, perusahaan ini dibeli oleh Walmart ya kan, atau Unilever, sorry, $1 billion gitu ya, 15 triliun. Nah, dan sekarang bukan cuma itu, tapi influencer marketing itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat melebihi daripada marketing biasa. Dan banyak perusahaan besar pun ya sudah membuat TikTok menjadi advertising dia gitu. Ini Walmart nih. Ya kan? Jadi udah bukan buat TV ad lagi. Tapi videonya itu seperti yang kita saksikan tadi kan, tiga video pemenang itu. Dansa-dansa, musik, dan animasi. Ya kan? Nah, dan di Indonesia sendiri juga terbukti ya bahwa top YouTuber ya kan itu juga bisa dapat bisnis lah dari YouTube sendiri, nggak perlu sign kontrak sama mainstream TV lagi gitu ya. Dan ini juga kita bangga dengan orang-orang Indonesia yang bisa menjadi internasional di K-pop dan lain-lainnya. Nah, ini juga kita butuh skill set baru Bu, dengan ya dunia sosial media sekarang ini yang utamakan popularisasi ya, dan suara-suara individu itu kita nggak bisa lagi sekolah 4 tahun habis itu keluar sekolah cari kerjaan, mungkin sudah obsolete skillnya. Makanya kalau SMK ini memang sangat spesifik, langsung direct skillnya apa yang kita bisa langsung dipakai untuk kontribusi ke perusahaan. Yang seperti ini. Jadi di karir-karir di Sosmed Vocational School itu ada seperti tadi itu ya, mereka langsung syuting. Itu kan perlu skill gitu. Memang kita bisa bikin TikTok ya di depan handphone, tapi untuk lebih keren lagi ya kita ada editingnya mungkin gitu kan, dan juga bagaimana membuat copywriting. Nah, ini juga seperti skill set yang nanti akan di dalam pelajaran SMK. Nah, ini yang kita butuh sekali di dalam perusahaan-perusahaan zaman sekarang ya. Dan memang beda dengan yang dulu. Nah, ini adalah yang tadi Bu dari adik dan
teman-teman, ya kan? Semua milenial itu dan Gen Z itu memang sudah terlatih lah dari mungkin umur 10 tahun untuk sosmed. Jadi ini sudah menjadi seperti kultur atau budaya. Dan itu yang sebenarnya berguna sekali untuk kreativitas ya dan inovasi di dalam membuat konten yang menarik. Dan juga lebih gak usah lama-lama sekolah ya kan, jadi juga gak terlalu mahal gitu. Jadi bisa hutang pelajar itu bisa diminimalkan. Nah, ini adalah employment banyak sekali ya yang kita butuh dan juga terus naik. Dan ini bagusnya juga SMK itu yang seperti kita lihat dengan Sinar Mas dan Jarum, itu memang ada langsung direct direct koordinasi gitu, koordinasi yang lebih langsung, ya kan? Karena apa yang diperlukan perusahaan itu adalah menjadi pelajaran atau pelatihan kepada mahasiswa. Nah, ini seperti Pak Sulis tadi komentar juga, di Austria sama Switzerland itu sangat berhasil. Jadi kita dengan belajar dari negara lain, kita confident lah bahwa ini menjadi tren yang bagus gitu. Mungkin saya closing dengan kita sedang launching kerjasama ya dengan apps gitu untuk launching crypto, ya kan. Ini yang lagi hot-hotnya di industri finansial. Dan memang sekarang sudah nggak pakai TV lagi atau koran gitu. Sekarang marketingnya pakai Telegram. Jadi kalau orang yang belajar marketing di universitas, ya itu mungkin bisa nggak relevan gitu, karena Telegram dalam 3 hari aja udah 50.000 member di dalam Telegram ininya dan membuat question answer seperti ini, panelis. Dan lihat grafik-grafiknya itu udah nggak yang black and white ya, artinya yang lebih animated gitu, yang lebih muda dan juga lebih menarik dengan warna-warnanya. Nah, jadi saya closing dengan meme. Mungkin ada yang udah menonton Squid Game. Jadi apa kita choose let's continue atau kita quit gitu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Puganto. Ini karena Pak Sulis pindah ke Korea Selatan sudah mulai hawa-hawa K-dramanya masuk ke semua presentasi. Terima kasih sekali lagi Pak Puganto. Paling tidak itu gambarannya Bapak Ibu bahwa industri ini juga butuh loh. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sulis juga, yang penting itu adalah skill, semangat. Ya nanti pasti akan ada pelatihan lanjutan, tapi basicnya sudah didapatkan dalam sekolah vokasi yang diajarkan yang sekarang ini juga sudah ada. Tapi seperti apa sebenarnya dukungan dari pemerintah dalam hal ini, seperti misalnya di Surakarta? Kita langsung saja tanya kepada Wali Kota Surakarta. Mas Wali Kota, ini tentu kita ingin tahu bagaimana dukungan Mas Wali Kota dengan sekolah vokasi. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Kalau dari pemerintah Kota Solo kita selalu dukung penuh ya. Tapi ini mohon maaf, kalau SMK itu sebenarnya ranahnya gubernur. Jadi saya hanya mengawal dari jauh saja. Jadi kalau ranahnya wali kota itu cuma sampai SMP saja. SMA, SMK itu tugasnya gubernur. Tapi sekali lagi, karena yang namanya SMK itu seperti yang dipaparkan oleh Pak Puganto tadi, kita pengen anak-anaknya semuanya siap kerja, kita pengen anak-anaknya ketika lulus itu sudah dalam keadaan bisa ditampung atau diserap oleh perusahaan-perusahaan, oleh industri. Kita pengen juga anak-anak ini mendapatkan skill-skill yang benar-benar bisa menjawab tantangan zaman. Kita nggak pengen SMK itu menjadi sebuah pabrik yang memproduksi pengangguran. Makanya kemarin ini terima kasih sekali bantuan dari berbagai pihak, dari Eka Cipta Foundation, dari Sinar Mas, dari Astra, dari semua yang hadir di sini kemarin sudah membantu SMK-SMK kita, sudah membantu peralatan-peralatannya.
classroom-nya juga sudah diperbaiki menjadi lebih nyaman lagi untuk para siswa untuk belajar. Tapi sekali lagi ini kita masih punya PR banyak. Kita nggak pengen ketika nanti komputer-komputernya sudah baru, ruang kelasnya sudah modern, kita nggak pengen juga guru-gurunya masih ketinggalan. Jadi kita pengen mengupgrade lagi guru-guru kita biar bisa ini apa mengikuti perkembangan zaman. Karena sekali lagi ya perkembangan zaman sekarang sudah sangat pesat sekali, apalagi di tengah pandemi seperti ini, yang namanya digitalisasi ini semuanya dipercepat dan semuanya dipaksa untuk onboarding. Jadi mau tidak mau ya mohon maaf guru yang sebelumnya gaptek, nggak ngerti caranya mengoperasikan komputer, yang belum ngerti caranya unmute Zoom, nah ini harus mengejar ketertinggalan. Ya itu saja sih PR-nya. Yang jelas kami pemerintah Kota Solo akan selalu mendukung penuh sekolah-sekolah vokasi yang ada di Kota Solo, dan ini juga memerlukan sinergitas dengan semua pelaku industri, ya terutama yang hadir di sini, ya kita ingin semuanya bisa diserap. Itu aja. Mas, tapi tentu kan kalau kita lihat dengan tadi yang Mas Gibran sampaikan, ada tantangan-tantangan, dan ini tidak bisa kerja dari satu sisi saja. Dalam hal ini misalnya pemerintah yang terus dorong, tapi ternyata lapangannya untuk belajar bagi para guru, bagi para siswa untuk magang, ini terbatas. Nah, kalau dari pemerintah Surakarta sendiri, bagaimana kemudian mendorong agar baik siswa, atau tidak bisa semakin banyak sih yang dibangun, seperti apa Mas? Ya gampang aja sih, kita sebenarnya bisa mencontoh ini apa role model yang sudah sangat baik sekali yang sudah dilakukan oleh Jarum Foundation ya. Ini kan sekolah vokasinya sudah sangat baik sekali, peralatannya sudah sangat modern, dan siswa-siswanya sudah banyak yang diserap oleh industri, banyak yang menjadi entrepreneur. Nah, ini yang harus kita contoh, dan ya semoga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Primadi ini bisa diterapkan di kota-kota lain. Yang jelas ini yang ada di Kudus itu benar-benar menjadi percontohan, dan kita benar-benar apa pengen ngejar sampai ke situ. Ya seperti yang disampaikan Pak Fuganto tadi, ya, alat-alat yang sudah obsolete, guru-guru yang sudah ketinggalan, soft skill, kurikulum yang sudah tidak terpakai lagi ini harus dihilangkan. Jadi anak-anak memang sekolah di SMK itu benar-benar disiapkan untuk siap kerja di industri. Jadi siap mengikuti perkembangan zaman, siap mengikuti tantangan zaman. Mas Wali Kota ngerasain nggak sih bedanya dari lulusan vokasi yang sebelumnya dengan lulusan vokasi yang sekarang, Mas Wali Kota? Ya, kalau lulusan vokasi yang sekarang, yang jelas itu anak-anaknya lebih melek teknologi, anak-anaknya lebih kreatif, lebih berani untuk tampil di depan. Tapi sekali lagi, ini perlu penguatan dari orang tua murid, dari guru, dari sekolah. Ini agar, ya sekali lagi, semuanya bisa terserap di industri. Itu aja. Ikut seneng ya, Mas, kalau lihat yang gini ya, Mas. Majunya cepat ya, Mas. Tapi Mas Wali, Mas Wali pernah ngobrol nggak sih sama warga gitu ya, atau sama anak-anak muda di Surakarta? Kira-kira kalau disuruh milih, mau nggak sih kamu tuh masuk vokasi gitu? Ya, coba nanti ditanyakan sama Pak Wikan ya. Pak Wikan hadir ya, ini bisa kita compare sendirilah. Berapa banyak orang murid-murid yang masuk SMK, masuk SMA, atau dari SMK melanjutkan ke universitas, bisa dilihatlah nanti datanya seperti apa. Yang jelas kalau dari sekolahnya sendiri bisa memastikan, bisa memberi sebuah apa ya kepastian kepada orang tua murid bahwa anaknya nanti setelah lulus bisa langsung kerja, saya yakin semuanya pasti akan senang masuk ke SMK. Itu. Ya, memang butuh kepastian ya Mas, jangan sampai udah investasi untuk sekolah, belajar, tapi habis itu ngapain nggak jelas, kan sedih juga karena investasi untuk sekolah. Tapi kan sekali lagi kita nggak pengen anak-anak ini cuma pengen apa
cuma jadi pegawai, kita tetap dorong mereka untuk jadi entrepreneur. Baik-baik, nanti kita akan ke Mas Gibran lagi, Jay Mas. Saya geser dulu, ini tadi karena Pak Primadi dimention berkali-kali, termasuk dari Jarum, Pak, apa yang sudah dilakukan Jarum. Tapi kalau bicara tentang vokasi, Pak Primadi pasti sudah mengikuti perjalanannya ya, Pak ya. Dari yang dulu susah banget ngembangin vokasi ini, tapi sekarang semua mata tertuju ke vokasi. Bagaimana caranya menciptakan sumber daya manusia yang cepat tanggap, langsung bisa diserap, langsung bisa kerja. Benar begitu ya, Pak ya? Ya, memang sekarang kita ngadepin abad 21 ya. Abad 21 itu kita mesti nyiapin semuanya untuk bisa mengadaptasi, bisa mengimplementasi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Hanya sayangnya kita sering lihat, kita teriak-teriak revolusi industri 4, tapi infrastruktur sekolah masih revolusi industri 3. Kurikulumnya masih revolusi industri 2. Jangan sampai juga gurunya masih dari revolusi industri 1. Itu tantangan yang terberat memang yang kita semua hadapi, kami semua hadapi. Semuanya mesti sama-sama siap gitu. Percuma kita punya peralatan yang bagus, tapi tadi yang Mas Wali sampaikan, gurunya masih ketinggalan gitu. Gurunya memang jadi tantangan besar juga. Tadi yang Pak Dubes, Pak Sulis sampaikan itu benar sekali. Skill mungkin untuk jadi latih, tapi yang namanya karakter, attitude, itu butuh proses. Kadang-kadang kita minta siswanya untuk siap terjun ke industri, tapi kok gurunya sendiri belum pernah tuh terjun di industri. Apa sih yang namanya karakter kerja itu seperti gimana sih? Ya, mungkin beri kita pengalaman kerja di TV, gimana ngejar deadline, ya, gimana mesti ngadep produsernya, gimana kok klien marah-marah. Nah, itu gurunya belum pernah punya kesempatan untuk mencicipi itu semua gitu. Jadi apresiasi ini untuk Sinar Mas yang luar biasa kiprahnya di pendidikan. Semoga juga guru-gurunya itu bisa icipin lah ikut magang gitu di perusahaan Sinar Mas yang banyak banget ini. Ini kode, pasti gara-gara ada board member Sinar Mas di kode. Ya, bisa icipin gimana rasanya dimarahin bos gitu, sama dimarahin, mungkin bisa marahin doang ya. Itu yang bisa, kayak anak-anak juga bisa, oh ini toh budaya kerja tuh kayak begini gitu. Skill ya bisa dilatih, tapi budaya kerja, attitude, sopan santun itu mesti contoh dari gurunya sendiri. Yang penting lagi tadi mumpung ada Mas Wali, dari Mas Wali juga sampaikan memang kalau SMP itu ramahnya di gubernur, wali kota itu sampai SMP. Tapi kami pun di Kudus, meskipun sudah 10 tahun mengerjakan ini, punya tantangan yang terbesar, yaitu mendapatkan input siswa yang bagus untuk menghadapi abad 21. Tadi Pak Fugianto sampaikan mengenai digital ekonomi, segala macam, digital marketing, itu kan kita butuh apa namanya computational thinking, ya, gimana anak-anak itu mesti punya kemampuan berpikir secara algoritmik, gimana bisa bikin hipotesa, gimana bisa bikin abstrak segala macam, itu adanya tuh di pendidikan PAUD SD sama SMP. Jadi sekarang yang kami siapkan di Kudus pun menyiapkan anak-anak PAUD, anak SD untuk bisa jadi anak SMK yang baik 9 tahun kemudian. Kadang-kadang sudah nyiapin kurikulumnya, kurikulum kelas dunia, fasilitasnya bagus, gurunya hebat, tapi kualitas siswanya sendiri masih ketinggalan karena bangun skill set seperti itu nggak bisa dadakan di SMK, itu mesti dibangun tahap mulai dari PAUD sampai SD. Tapi kalau dari catatan Pak Primadi, kurikulum yang bagaimana yang kemudian bisa dimasukkan agar nanti hulunya, ini sumber awal inputnya bisa bagus ketika masuk ke vokasi? Sekarang ini kalau kita ngelihat dunia yang berubahnya cepat dan kompleks, itu kurikulum yang bisa mengajarin berpikir kritis, critical thinking, berpikir komputasi, computational thinking, gimana dia punya kemampuan berkomunikasi yang baik, berkolaborasi yang baik, bisa menjadi self-learner, pembelajar abadi. Karena apa yang dipelajari siswa apapun lah, mau siswa vokasi, akademis, sekarang kan belum tentu relevan 3 tahun lagi. Gimana dia bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru, tantangan-tantangan tersendiri itu. Itu yang mesti disiapkannya dari awal. Karena nggak bisa kita bikin SMK vokasi itu berdiri sendiri tanpa ekosistem yang sekitarnya mendukung, termasuk dari PAUD sampai SD.
Coba kita konfirmasi karena di sini juga ada board of members Sinarmas. Coba kita tanya Pak Oncin, ini betulkah apa yang disampaikan oleh Pak Primadi? Ada kemudian lag masalah seperti misalnya komunikasi yang masih kurang dan sebenarnya ini perlu ditingkatkan dari awal, dari sejak dia dasar. Terima kasih Mbak Bridget. Saya rasa Primadi tumben hari ini jauh lebih sopan ya. Biasanya kritiknya luar biasa. Jadi hari ini masih kooperatif nih Pak Prim nih. Duta besar ada Mas Gibran, saya mesti jaga sopan santun sedikit Pak. Memang kalau berbicara persiapannya ini memang kompleks ya. Memang kita lagi mengupayakan dengan apa yang sedang kita hadapin. Kita juga sadar nggak bisa langsung semuanya diberesin satu malam dan sebagainya. Tapi memang benar dikatakan sumber daya manusia, terutama bukan hanya muridnya ya, tapi gurunya terutama, itu sangat penting. Karena apapun yang kita bisa bangun, hardware, infrastruktur, dan lain sebagainya, kalau tidak ditunjang dengan tadi curiosity, selalu mau belajar, dan lain sebagainya, itu akan susah dilaksanakan. Jadi software juga sangat penting, bahkan lebih penting dari hardware-nya menurut kita. Itu Pak Prim, saya ingat dulu di Kudus ngomel-ngomel nih, mau membuka pelajaran tatap muka bahasa Inggris, tapi gurunya sendiri TOEFL-nya nggak ada yang lolos tuh. Mau berapa tahun menyiapkan guru-guru yang siap bahasa Inggrisnya sendiri bisa. Bagaimana bisa ngajarin murid bahasa Inggris kalau gurunya sendiri nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ada tantangan-tantangan tersendiri. Tapi setahu saya kalau ETF itu Eka Cipta Foundation bukan cuma ngasih beasiswa sih Pak, benar nggak sih Pak? Oh ya, kita terutama saat ini kita bersama-sama konsorsium ya, perusahaan-perusahaan yang lain juga kan sedang membantu sektor private dan government saling bantu-membantu untuk melakukan revitalisasi SMK. Kita tentunya juga memperhatikan tentang kesiapan dari sumber daya manusia, khususnya tadi ya misalnya kepala sekolahnya sendiri. Apakah kepala sekolahnya sendiri adalah masih punya energi dan kemauan untuk belajar lagi? Apakah selalu memperbaiki dan kemudian fleksibel mainnya juga melihat tantangan-tantangan baru? Tadi Pak Fuganto mengatakan, sudah obsolete tuh yang TV dan sebagainya, tapi kepala sekolahnya sendiri lihat nggak TikTok-nya, Telegram-nya, apakah main di Instagram dan lain sebagainya? Bagaimana kalau dia yang bersangkutan tidak pernah terjun ke dunia itu, kemudian mencoba mencetak murid yang jauh lebih digital native ya daripada gurunya mungkin? Ya, ini komitmen yang luar biasa sekali karena bukan cuma infrastrukturnya, tetapi gurunya ini yang penting. Dan kepala sekolahnya sangat penting. Leadership dari para kepala sekolahnya. Menurut kami dari Eka Cipta Foundation itu salah satu key success factor adalah leadership dari kepala sekolah dan jajaran guru-gurunya. Ya, ini karena di sini juga ada Pak Franky. Pak Franky, dengan kondisi yang seperti ini dan kualitas-kualitas yang mumpuni, apakah kemudian nanti Sinarmas Group akan semakin banyak merekrut lulusan vokasi biar Mas Gibran ini juga makin bahagia dan bisa makin promot vokasi yang ada di Surakarta, Pak? Biar makin banyak mahasiswanya, Pak. Ya, jadi seperti tadi saya katakan bahwa kita kan sedang giat semua dari jajaran pemerintah, dari Bapak Presiden sendiri memimpin untuk menarik investasi. Ya, ini urut show bukan main kemana-mana seluruh dunia, ya toh. Nah, ini penting. Nah, begitu banyak investasi masuk, orangnya kalau nggak well trained, orang juga akan kecewa. Jadi ini penting sekali. Kalau penyerapan sih, saya rasa nggak ada masalah. Yang penting quality-nya yang tadi dibicarakan. Ya, we need to make sure the quality-nya sesuai. Nah, ini tadi sudah kita bicarakan. Bukan hanya quantity, quality ya, termasuk semua dari kepala sekolah, leadership-nya, gurunya harus di training dan sebagainya. Jadi saya rasa itu adalah satu rangkaian. Jadi mungkin ya kita bertahap, mungkin tahun ini, quarter ini apa yang kita harus lakukan? Perbaiki dulu. Ada quick win-nya lah. Enggak bisa nunggu gitu kan. Jadi enggak bisa bilang 5 tahun, setiap quarter, setiap tahun apa. Jadi saya rasa itu yang penting. Terima kasih.
Jadi milestone step-nya jelas supaya secara holistik loh bisa terpenuhi kebutuhannya ya Pak. Apa yang industri butuhkan paling tidak quality-nya sesuai. Nah, saya mau sapa terlebih dahulu Pak Michael Wijaya, selamat bergabung Bapak. Jadi memang harus secara holistik ya Pak dan berkesinambungan, nggak bisa sepotong-sepotong karena kalau niatnya besar, jauh, milestone-nya ini juga mesti jelas. Jangan sampai mimpinya tinggi tapi nggak jelas step-nya ya Pak. Karena seperti yang sudah dilakukan Sinarmas ini kan mimpinya sangat besar sekali dan ternyata sampai sekarang pun berhasil 83 tahun Sinarmas bersama untuk Indonesia. Masuk itu jualannya Pak. Terima kasih Pak Franky. Ini saya sapa terlebih dahulu Pak Michael Wijaya. Terima kasih Pak Michael sudah berkenan menyempatkan waktunya bergabung bersama kita semua untuk mendiskusikan berkaitan mengenai vokasi itu keren. Nah karena Pak Duta Besar, nah ini Pak Duta Besar ada di sini dan beliau juga dulu merupakan lulusan vokasi sekalipun tadi di video juga sudah sharing dengan kita, pasti beliau merasakan bedanya dulu dan saat ini termasuk juga lulusannya. Langsung kita todong tanya, Pak Sulis, nah kita mau tanya sama Pak Sulis berkaitan mengenai komitmen yang sudah dilakukan oleh Sinarmas pemerintah Indonesia secara umum dengan pendidikan vokasi, ini adalah luar biasa sekali ya Pak dibandingkan dengan dulu ya Pak. Pasti sangat terasa perbedaannya. Dan dengan output yang dihasilkan, kalau Pak Sulis sendiri bisa memberikan penilaian, bagaimana menurut Pak Sulis? Ya, terus terang sangat berbeda jauh. Zaman dulu, vokasi bukan hanya identik dengan tawuran, tapi vokasi itu identik kalau selesai sekolah, biasanya nanti jadi montir ataupun jadi tukang. Biasanya begitu ya, bahkan orang cari pacar pun susah kalau lulusan vokasi dulu gitu. Yang jadi idola mertua dulu adalah fakultas-fakultas kedokteran, fakultas teknik dan lain-lain gitu kan Mas Gibran ya. Nah susah kita cari kalau dulu itu, tetapi beda dengan sekarang ya. Nah, seperti yang tadi saya pesankan, untuk sebuah jabatan ataupun sebuah karir seseorang itu tidak semata-mata hanya bidang pendidikan saja yang menentukan. Ada tiga hal yang menurut saya yang menjadi kompetensi orang itu ditentukan oleh tiga hal. Itu yang saya sampaikan tadi ya, adalah satu, yang nomor satu sebenarnya adalah attitude. Attitude orang itu bagaimana, itu yang penting. Ya, kemudian skill. Skill itu harus terus diasah di bidang apapun. Kalau kita mencintai pekerjaan itu, skill-nya kita akan terus dengan sendirinya kita asah. Skill adalah nomor dua. Yang ketiga baru knowledge. Knowledge itu terus kita improve terus apa yang menjadi pengetahuan-pengetahuan di luar sana. Supaya kita tidak menjadi fosil. Karena kalau kita tidak mengetahui knowledge dari pihak luar, kita sendiri tertinggal. Tiba-tiba kita sadar kita sudah menjadi fosil ya. Nah, sering bergaul dengan banyak pihak, dengan anak muda dan lain sebagainya ya. Saya memang tidak secanggih Pak Saleh untuk main TikTok, tapi kalau soal follower Instagram, followernya mungkin saya lebih banyak. Itu kira-kira, tapi itulah yang saya bilang, saya belajar dari cucu saya belajar dari anak saya bagaimana ini. Jadi perbedaannya jauh sekali antara saat ini dan yang dulu. Cucu saya belajar bahasa Inggris tidak perlu les. Sekarang dia lihat YouTube, dia fasih sekali dalam berbahasa asing misalnya. Tiba-tiba ada salah satu cucu saya bisa bahasa Thailand. Saya sampai bingung, dia ngapain ngomong Thailand kan gitu. Ternyata dia mempelajari sesuatu dari Thailand gitu. Nah ini yang jauh sekali. Itu yang saya salut dengan Sinarmas dan lebih khusus ya Pak Fuganto waktu itu memberikan inspirasi kami untuk fokus ke sekolah vokasi ini. Jadi saya titipkan supaya ini semuanya nanti dilanjutkan oleh pengganti saya untuk lebih mendorong lagi lulusan vokasi bisa menjadi bagian dari ekosistem yang di dalam perusahaan. Kira-kira begitu Mbak Mano. Ya, jadi memang bisa belajar dari mana saja, termasuk belajar dari film Korea ya Pak, kalau mau berbahasa Korea. Cuman saya nontonin Korea sampai belekan, yang saya tahu cuma, Annyeonghaseyo, Kamsahamnida.
Tapi lumayan lah Pak buat modal nanti ke Korea ketemu Bapak ya Pak. Oh iya beres. Beres itu. Ya. Baik. Pak Prim, ini saya kembali lagi ke Pak Prim. Pak Prim, tantangannya sangat besar ketika kemudian dengan pasca COVID ini tentu ada banyak keterbatasan-keterbatasan industri ya Pak Prim untuk bisa menerima magang, untuk bisa menerima bukan cuma magang guru, tetapi magang siswa terutama. Nah, ini tantangan besar Pak Prim. Nah, kalau menurut Pak Prim bagaimana dong untuk bisa mengantisipasi hal ini agar skill-nya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sulis ini masih tetap bisa terjaga, Pak. Kasian loh kalau misalnya lulusan COVID vokasi ini nggak bisa magang, Pak. Memang kalau masalah pandemi ini susah ya. Saya nggak punya jawaban yang memuaskan. Saya juga sudah tanya ke beberapa teman di negara lain juga mengalami hal yang sama ya. Kita punya learning course yang luar biasa. Hanya yang bisa kita lakukan adalah sekarang speed up ya, kita nambah jam untuk praktek gitu. Karena kemarin masa pandemi itu tidak mungkin, kalau suruh ngelas virtual itu tidak pernah ada teorinya seperti apa, ngelas melalui Zoom nggak ngerti, sekolah juga nggak berani buka apa sekolahnya untuk praktek, nanti ditongkrongin mobil Mas Gibran di Solo ya, mobil Mas Gibran parkir kalau sekolahnya nekat, karena kesehatan itu memang prioritas kita semua bersama. Namun yang bisa kita kerjakan sekarang sisa waktu ini, sekarang misalnya siswanya tinggal setahun lagi gitu, kita tambah jam ya, dan pelajaran juga buat kita semua, terutama sekolah-sekolah vokasi ini, magang yang selama ini mereka pergi keluar, sekarang kita mencoba magangnya di sekolah gitu, kita coba terima sekolahnya kalau punya teaching factory, dia bisa menerima pekerjaan dari luar. Itu yang pernah kami terapkan dalam beberapa 5 tahun, 6 tahun yang lalu, sejak tahun lalu. Jadi kerjaannya datang ke sekolah gitu, bukan siswa pergi keluar. Karena fasilitasnya sudah mumpuni, skillnya mumpuni, jadi mereka siap menerima kerjaan dari luar. Memang minusnya dia nggak ketemu orang luar selain orang sekolah gitu. Tapi plusnya ya dia dia bisa mengerjakan punya portofolio. Karena ujung-ujungnya dicari oleh employer, apalagi dalam digital ekonomi seperti ini, itu portofolio itu lebih penting itu ya daripada ijazah. Selalu ada jalan, kira-kira gitu, kayak motonya dulu perusahaannya Mas Menteri, gitu ya Mas Rim. Selalu ada jalan kalau kita mau usaha. Ini tadi ada Pak Indra, saya mau tanya sama Pak Indra nih, Pak Indra. Tadi Pak Indra soalnya sempat on cam. Nah, ini Pak Indra tadi gara-gara Mas Prim ini sempat ngomong, yang penting itu adalah portofolio. Kalau ijazah ya nantilah kita lihat, karena kan skill-nya yang kita lihat, benar begitu tidak sih Pak Indra? Ya, saya lihat tadi ada yang nanya tuh mengenai sekolah tak bandingkan dengan sekolah lain dan lain-lain. Jadi saya bilang sih, kita kalau di perusahaan kita melihat prestasi pekerjaannya ya, bukan dari ijazahnya. Jadi tidak perlu, jadi sekolah vokasi manapun itu sebenarnya sama basicnya. Jadi sekolah yang ternama mungkin ya promosinya lebih kuat aja atau lebih mahal. Yang jadi jangan lihat yang murah atau ini atau tempat terpencil dianggap jelek. Itu kan cuma basic ya. Jadi dalam kerjaan kita lebih menilai hasil kerjanya, bukan ijazahnya. Jadi banyak yang anak-anak yang seperti kita di financial services, kita orang IT kita dapat banyak dari daerah malah. Ya, dari orang-orang Jakarta mau dari IT mau larinya ke Traveloka, ke Gojek. Nah, tapi kita dapat orang-orang IT-nya dari daerah, kota-kota lain di luar Jakarta. Dan mereka cukup bagus prestasinya. Jadi tidak jangan apa sekolah tidak apa prestasi itu bukan dari sekolahnya, dari hasil kerjanya. Jadi dia harus lebih kerja lebih keras dan lain. Jadi memang beda ya Pak, kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Sulis mulai dari attitude, skill yang dibangun, bagaimana dia berusaha, itu tidak kemudian hanya dilihat dari ijazahnya, tetapi perusahaan ini sebenarnya melihat apa yang kamu bisa, seberapa mau kamu berusaha, seberapa keras kamu mau bekerja, kira-kira seperti itu ya Pak Indra ya? Ya betul. Nah ini untuk siswa-siswa yang bergabung di sini, termasuk juga para guru, dimanapun Bapak Ibu berada,
ini masih ada opportunity besar, tergantung bagaimana Bapak Ibu melihat opportunity itu. Jadi tetaplah mengupayakan yang terbaik, yang potensi-potensi yang Bapak miliki. Begitu ya Mas Prim ya, karena aksesnya sekarang jauh lebih mudah, dan apalagi dengan web ini, Pak Fuganto dan geng yang milenial ini tentu sangat aware untuk bisa menggrab potensi-potensi di luar sana. Begitu ya Pak Fuganto ya? Ya, jadi memang banyak keahlian sekarang itu justru butuh yang muda-muda gitu. Jadi, dan juga harus cepat. 2 tahun lalu nggak ada TikTok gitu kan, kita masih Instagram. Tapi sekarang TikTok lebih keren dari Instagram. Dan Facebook kayaknya udah kolonial gitu. Jadi apa? Ya itulah yang kita apa bisa unggulkan. Jadi semoga ya ini bisa sangat relevan dengan SMK ini. Nih ini mumpung Mas Gibran lagi on cam dan tidak sedang melihat berkas, Mas Gibran ini kita mau tanya ini untuk bisa dari Surakarta sendiri khususnya ya Mas, karena tadi Mas Prim sempat sampaikan hulunya ini mesti kita berikan dasar yang kuat SD, SMP, di mana itu adalah punya wilayah dari wali kota. Nah bagaimana kemudian dorongan, dukungan yang dilakukan dari Mas Gibran untuk bisa membuat agar kebutuhan inputnya ini bisa sesuai harapan? Mas Gibran. Mas. Mungkin frozen, Bu. Bisa. Ini lupa disewakan tower ini sama panitia ini. Pelanggaran Mas Gibran enggak disewakan tower ini. Ngelek jadinya. Oke, kita geser dulu. Kita geser dulu kalau gitu. Pak Saleh, ini Pak Saleh aja deh. Pak Saleh ada di depan saya. Pak Saleh, kalau Pak Saleh melihat dengan perkembangan yang luar biasa ini, bahkan Pak Saleh udah main TikTok, saya aja belum main TikTok gitu ya Pak, sambil nunggu Mas Gibran join lagi Pak Saleh. Ini teman-teman vokasi ini dengan kemampuan yang semakin mumpuni, apalagi dukungan dari perusahaan seperti Sinarmas yang membuka diri seluas-luasnya, Jarum yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya, ini ada opportunity besar berarti ya Pak ya? Ya, ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Franky tadi bahwa dengan bagaimana bersama pemerintah untuk mengajak investor masuk ke dalam, nah tentu dengan investornya masuk membutuhkan SDM yang siap pakai. Nah SDM yang siap pakai biasanya kalau dari sekolah-sekolah umum atau dari itu biasanya belum siap pakai. Nah, yang paling betul-betul siap pakai itu adalah ya dari sekolah-sekolah vokasi. Nah, salah satu contoh adalah di tempatnya Mas Gibran ini di Solo, itu ada salah satu pendidikan vokasi yang sangat-sangat laris, manis para siswanya, yaitu salah satu adalah vokasi untuk bidang las bawah air. Itu baru mereka baru masuk, itu udah dibooking oleh perusahaan-perusahaan besar di luar negeri. Jadi begitu mereka belum selesai pendidikan, itu udah di-booking. Baik di Jepang, di-bookingnya dari Jepang atau dari negara-negara Timur Tengah. Jadi itu paling paling terkenal tuh di Solo tuh di tempatnya Mas Gibran tuh. Iya. Kita lempar lagi ke Mas. Ya, ini Mas Gibran sudah bergabung lagi. Silakan Mas Gibran. Tempat las bawah air tuh Mas Gibran yang sangat terkenal di Solo tuh. Kebetulan itu di bawah binaannya perindustrian, ya, jadi saya tahu betul. Ya, itu di Solo Technopark Pak untuk underwater buildingnya. Ya. Silakan saat Mas. Ini masih berjalan. Jawab, ya, saat ini masih berjalan Pak, dan untuk Solo Technopark sendiri ini sekarang sudah bekerja sama dengan SKK Migas, dengan Petrotekno, jadi kedepannya nanti akan lebih ya skill-skill yang lain akan lebih kami update lagi. Tapi yang jelas untuk Solo Technopark memang yang paling laris adalah underwater welding-nya. Dan ya saya senang sangat senang sekali sih Pak. Kita bisa mohon maaf kalau kita ngirim
orang ke luar negeri itu bukan hanya jadi TKI atau TKW, tapi benar-benar apa skilled labor, jadi benar-benar bisa membanggakan Indonesia. Dan saya yakin kok orang Indonesia itu banyak yang pinter, dan ya tinggal gimana kita menyediakan sekolah-sekolah yang ya sekali lagi bisa menjawab tantangan zaman. Jadi belum lulus tapi sudah dikuping oleh perusahaan-perusahaan. Dan perusahaan-perusahaan besar, Mas Gibran ya. Perusahaan-perusahaan besar dan gajinya Korea gede-gede, nih, Pak. Betul-betul, gajinya gede-gede semua. Iya. Siap. Ya, karena memang susah sih itu. Dan jarang yang mau belajar, yang mau fokus di sana. Tetapi ketika itu ada, ya ini kadang-kadang kita kurang jeli. Benar nggak sih, Mas Prim? Kita tuh kurang jeli ya melihat. Padahal itu pekerjaan itu dibutuhin, dan pekerjaan itu banyak. Tapi kita tuh cuma ngelihat yang kelihatan-kelihatan aja. Dan vokasi sebenarnya ya diain yang itu semua dibutuhin. Mesti ini sih, mesti mematahkan stigma. Kita mesti mengasih banyak bukti bahwa makin tinggi sekolahnya itu bisa makin gede gajinya, tuh enggak ternyata. Tulis buktinya jadi duta besar. Ini sudah ada bukti yang terpampang nyata. Tinggi mas rendah aja beliau kadang-kadang. Memang kita yang ini yang sekarang kita buktikan supaya untuk meningkatkan. Kita nggak bisa bilang ya kita sama-sama sekolah SMK yuk. Kalau nggak ada bukti, nggak ada reason to believe-nya, ya susah ya. Ini mesti aktif, karena itu mesti bangunnya dari bawah, kita bisa buktiin nanti juga terutama di Solo, ada banyak program yang akan kita replikasi dari Kudus ke Solo, kita semua bisa buktikan bahwa lulusan vokasi, lulusan SMK aja bisa gajinya lebih gede dari sarjana, itu sudah sering terjadi. Di sebelum pandemi misalnya, di Hotel Bintang 5 di Jakarta itu gaji yang masak itu lulusan SMK itu antara 8-12 juta rata-rata. Terus maritim yang pelayaran tuh yang kerja di kapal itu lulusan SMK dengan ijazah ANT atau ATT itu bisa 15-20 juta gaji tahun pertama loh. Ya. Software developer yang kerja tadi yang Pak Fugato sampaikan itu untuk jurusan RPL yang di Jakarta itu gaji pertamanya itu antara 8-10 rata-rata. Jadi kalau kita lihat kalau sudah begitu, orang melek, oh iya ya, benar ya. Oh iya, ya iyalah Pak, mending dapat 15 juta daripada UMR yang tiap tahun orang selalu demo kan ya, yang nggak jelas kita bisa dapat apa enggak. Tapi ini konkret loh, masuk SMK, langsung diterima kerja, terus habis itu bisa langsung dapat duit, bisa langsung memulai karir, portofolionya jelas, jadi opportunity dan track-nya jelas. Sudah ada buktinya di sini yang ada di tengah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung buka pertanyaan saja. Menadah air menggunakan ember, cakep. Ember dibawa menyeberang jembatan, cakep. Demikian paparan seluruh narasumber. Kepada partisipan yang bertanya, saya persilahkan. Nah, konon kabarnya sudah ada pertanyaan yang masuk. Silahkan, boleh berkenan ditampilkan. Mohon dibantu, Mimin. Oke, kita lihat. Oke, dibacakan. Baiklah, ternyata oleh Mimin disampaikan pertanyaannya dibacakan. Pertanyaan ini dari Christopher Yandito Surya Putra, Institut Teknologi Sains Bandung. Apakah ke depan pendidikan vokasi akan tumbuh dan tersebar di Indonesia dan mampukah pendidikan vokasi bersaing di dunia kerja dibandingkan dengan pendidikan sarjana? Nanti mohon Mas Prim berkenan untuk merespon ya, Mas Prim. Termasuk juga ini ada pertanyaan dari Andre Yoris Ginting, kendala apa yang dihadapi dari segi kurikulum pendidikan sehingga pendidikan vokasi di Indonesia sekarang kurang maksimal? Berkenan nanti juga direspon Mas Prim untuk bisa menjawab. Dan tentu ini ada pertanyaan dari Pak Gede Iswantara, tiga pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana strategi perusahaan dalam memberikan kesempatan berkarir yang sama bagi pendidikan vokasi? Seperti halnya lulusan sarjana. Ini Pak Fuganto berkenan untuk merespon. Silakan Pak Fuganto terlebih dahulu, Pak Fuganto. Bu, bisa repeat, sorry. Iya, strategi perusahaan memberikan kesempatan berkarir yang sama bagi lulusan vokasi, seperti lulusan sarjana. Ya Bu, jadi seperti yang Pak Indra tadi sampaikan, basicnya itu memang bisa dari sarjana, bisa dari SMK. Nah, setelah itu adalah
masing-masing performance atau kerja keras dan attitude-nya yang tadi sering disebutkan juga untuk di perusahaan, bagaimana karirnya bisa naik ya gitu. Nah, tentunya kita juga tadi saya juga sempat sebutkan ada kita kerjasama dengan beberapa perusahaan yang di bidang IT itu yang dari SMK ya melanjutkan lagi kalau memang mau menjadi developer mungkin ada skill set yang perlu ditambahkan ya dibekalkan yaitu kita masukkan lagi kepada program singkat 1-2 tahun aja nah itu bisa langsung menjadi full time developer untuk apps ataupun digitalisasi perusahaan-perusahaan ya gitu. Jadi saya pikir dari kami itu sudah ada berbagai bidang. Nah, kalau yang di lapangan misalnya di tambang gitu, kami juga ada SMK, itu langsung diserap oleh kontraktor-kontraktor. Jadi seperti yang tadi ngelas di bawah air gitu. Itu kan yang tahu itu butuh atau enggak itu kontraktor gitu. Jadi dia yang tahu dia ada 10 lowongan yang bisa masuk cuma 2. Nah, mereka akan kasih feedback ke kita. Nah, ini kita butuh bikin nih untuk skill ini gitu. Kita perlu training gitu kan. Nah, itulah yang di SMK dibikin pelajaran. Nah, jadi pelajaran itu juga bisa lebih cepat karena tidak harus 4 tahun. Itu bisa langsung on the job training ya, bisa langsung praktek. Dan kami taruh alat berat gitu ya di SMK-nya juga ada laboratoriumnya. Jadi itulah yang bisa menjadi langsung connect kepada kebutuhan perusahaan. Nah, ini Ibu Stephanie mungkin. Yes. Mohon maaf mungkin Brigita ada kesalahan teknis tadi kita menyambung sedikit. Saya izin menyambung sembari menunggu Nohara akan kembali sesaat lagi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanya, atau tadi saya bergeser ke Pak Prim dulu sebentar. Pak Prim mungkin bisa jawab pertanyaan. Maaf Bu, yang mana tadi pertanyaannya Bu? Tadi ada. Okay. Pertanyaan, oke. Okay. Saya akan minta Kak Brigita Manohara untuk mengulang kembali pertanyaan. Mungkin repot sedikit, Mano, sempat hilang. Kita akan repot sedikit. Tadi pernyataan dari Pak Fuganto atas pertanyaannya yang tadi kita sampaikan. Ya, aku barusan hilang, Tep. Sorry, Stephanie, saya ulang atau gimana? Mungkin Pak Fuganto izin kita wrap up sedikit, mungkin supaya refresh lagi okay. Kak Brigita Manohara beserta Bapak-Ibu yang hadirin. Maaf, yang ya Bapak-Ibu, ini tadi saya lupa sewa jalur khusus, bukan cuma tower, tapi satelit saya harusnya sewanya. Ya Bu Brigita, jadi pertanyaan adalah bagaimana perusahaan bisa menyerap ya tenaga kerja dari SMK kan ya? Apakah itu? Ibu. Betul Pak Fuganto. Ya, oke. Okay. Jadi jadi ada jalur-jalurnya. Saya tadi sebutkan kalau IT kalau memang di seperti digital marketing yang kami butuh, itu bisa langsung ini apa terapkan ini vokasinya. Karena sekarang kita nggak perlu tahu programming, yang penting bikin videonya kan. Dan itu secara value added-nya itu besar sekali gitu. Dulu kita budget untuk TV ad itu miliaran gitu, miliaran ya. Tiap hari ke media ini apa non digital seperti magazine apa itu harus bikin billboard, budgetnya miliaran gitu. Tapi padahal kalau TikTok tadi yang pemenang itu modalnya handphone satu kan dan pakai mikrofon gitu untuk edit dan juga suaranya dari sana. Jadi itu modalnya nggak besar-besar, tapi yang bisa distribusi view apa yang bisa masuk kepada masyarakat itu jauh lebih besar daripada print ad ya. Nah jadi yang seperti itu langsung bisa masuk ke perusahaan. Itu kita sangat banyak kebutuhan. Setiap perusahaan kan perlu ya advertising gitu di consumer product maupun financial services. Nah yang di IT yang khususnya di tempat kami, pengalaman kami adalah
kami bekerja sama sama entitas lain ya yang bisa memprovide training setelah SMK tersebut. Jadi setelah yang mau melanjut menjadi full time developer gitu, yang lebih technical, yang lebih banyak engineering-nya, itu bisa gitu. Jadi SMK itu bukan berarti berhenti di situ gitu. Bisa lagi lanjut pelajarannya atau bisa langsung praktek gitu. Itu ada opsinya yang terbuka. Dan mungkin terakhir, kalau yang di lapangan seperti yang tadi ngelas di bawah air, itu kami menyediakan alat berat seperti kalau di tambang itu atau di bengkel ya. Kita siapkan alat berat di SMK-nya. Dan kontraktor juga kita kerjasama dengan kontraktor-kontraktor yang mereka tahu yang mana yang dibutuhkan, yang mana yang di pasar human capital ini sangat kecil gitu ya, demand-nya tinggi tapi supply-nya kurang gitu. Nah mereka akan kasih feedback, oh saya butuh ngelas nih, kita harus training 10 orang, 20 orang per tahun karena nggak jarang gitu kan. Nah itu bisa langsung dibikin kurikulum karena mereka yang setiap hari di sana jalankan itu, jadi bukan teoretikal lagi, tapi langsung praktikal. Itu yang bisa menyerap lebih unggul ya, keunggulan penyerapannya itu lebih bagus gitu daripada kalau kita belajar teori dulu, habis itu nanti cari kerjaan lagi, habis itu belajar lagi, ya itu kan 2-3 kali stepnya. Jadi double-double begitu ya Pak Fuganto, kalau ini kan langsung capcus. Nggak pakai lama. Selamat bergabung, saya ucapkan kepada Pak Dr. Henry Togar Hasiholan Tambunan, Direktur Kelembagaan Sumber Daya Vokasi Kemendikbud, yang dalam hal ini mewakili Pak Wikan selaku Dirjen Vokasi dari Kemendikbud. Pak Henry, apa kabar Pak? Terima kasih Mbak Brigita, mohon maaf, ini baru dapat. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang penting Bapak hadir itu sudah mewakili paling tidak menjawab keingintahuan kami seperti apa sih kemudian ke depan Kemendikbud ini mengupayakan agar vokasi itu semakin keren. Jadi bukan cuma selesai di keren tapi makin keren dan paling keren, kira-kira kayak gitu lah Pak. Tapi sebelum saya ke Pak Henry, saya akan minta Mas Prim dulu nih, tanggapan Mas Prim supaya Bapak bisa tarik nafas dulu Pak. Dan mengikuti ini tadi pembicaranya sudah sampai mana begitu ya Pak. Mas Prim, ini ada pertanyaan Mas Prim. Kalau dari sepengamatan Mas Prim, apakah ke depan pendidikan vokasi ini akan tumbuh dan tersebar di Indonesia? Dan apakah bisa bersaing di dunia kerja dibandingkan dengan pendidikan sarjana? Kan Mas Prim sudah ngikutin nih sampai sekarang. Sebelum nanti kita ke Pak Henry tentunya. Ini ada bukti ya, bukti nyata ya, perusahaan film gitu, perusahaan animasi dari Eropa, dari Irlandia, dia itu kalau ngerekrut animator, dia nggak nanya kamu dulu sekolahnya apa, sampai jenjang mana. Yang dia tanya, selama kamu sekolah, apa karya-karya kamu? Selama belajar, apa karya-karya kamu? Portofolio kamu seperti apa? Jadi itu yang ditanya. Dia nggak nanya, apakah kamu S1, apakah kamu D4, apakah kamu SMK, apakah kamu D2, enggak nanya. Portofolio kamu mana? Itu di mana-mana kalau di industri film seperti itu. Mau Disney, mau Pixar, mau Sony Pictures, mau Brownbacks yang di Irlandia yang saya sebutkan tadi, dia nanya itu. Atau anak-anak kami daftar, dia lihat, oh selama 3 tahun ini karya-karya kamu. Oke, diterima. Jabatan langsung supervisor. Kerja di Bali, gaji 8 juta, gaji pertama. Itu ada tuh, terjadi. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, waktu anak-anak itu SMK kelas 1 pun, dia tuh sudah mulai nabung portofolio. Misalnya dia animasi, setiap tahun dia nabung. Apa sih portofolionya? Dia publikasikan portofolionya. Kalau dia misalnya jurusan tata kecantikan, tahun pertama dia udah belajar bikin Instagram account. Yang benar gimana? Setiap kali dia rias, dia taruh di sana. Karena kalau seorang makeup artist kan, kalau dia mau jadi pengusaha, tadi seperti Mas Gion sampaikan, jadi entrepreneur, jadi makeup artist yang terkenal, kan nggak mungkin dia pamerin jasahnya kan. Nggak mungkin pamerin nilai-nilai sekolahnya kan. Pasti dia pamerin, ini loh yang saya rias selama ini orang seperti ini. Before and after-nya seperti ini. Nah, itu yang memungkinkan, yang namanya kliennya juga nggak akan nanya, kamu satu nggak sih tata riasnya? Nggak kok. Yang dia tanya, mana sih hasilnya karya kamu kita mau lihat? Gitu. Itu singkatnya yang menjawab bahwa ya bisa dan itu terjadi, terutama di sektor kreatif ya, sektor ekonomi itu kemungkinannya besar sekali, karena pada nature-nya, pada dasarnya orang Indonesia tuh punya DNA kreatif tuh yang tinggi gitu.
kita bikin batik. Sangat kreatif dan pintar mencari celah. Ya, benar. Bisa bikin candi, bisa bikin monumen. Itu yang ini orang Indonesia. Jadi itu jawaban. Ya, baik, Pak Hasim, terima kasih. Ini kita langsung ke Pak Henry. Pak Henry, ada beberapa pertanyaan yang mesti Pak Henry respon ini, Pak, dari TPS Kusnul Veronica dari Institut Teknologi Sains Bandung. Apakah pendidikan vokasi baik sekolah maupun perkuliahan di Indonesia ini sudah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan industri modern? Kalau dari catatan Kemendikbud itu yang pertama, boleh berkenan langsung direspon dua pertanyaan, Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari Naufal. Apakah jika sudah lulus dari program sekolah vokasi D3 bisa melanjutkan ke program sekolah sarjana? Nah, ini Kemendikbud tentu harus menjelaskan lebih jelas supaya para peserta di sini pada akhirnya bisa clear and clean gitulah, Pak. Silakan Pak Henry. Baik, terima kasih Mbak Brigita, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin. Kalau dikatakan apakah sudah mengikuti industri modern? Ya, betul bahwa memang kurikulum kita itu sudah mengarah ke sana, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang sekali lagi kita ingin mengikuti ataupun apa yang menjadi keinginan daripada industri itu. Itu yang menjadi filosofi daripada vokasi itu gitu ya. Anda menginginkan seperti apa, profil seperti apa SDM-nya? Anda menginginkan lulusan seperti apa? Nah, itu yang kita ikuti. Jadi memang sekali lagi kalau industri kan biasanya kan menginginkan sumber daya manusia yang kompeten, kan gitu ya Mbak. Anda bisa mengerjakan apa di tempat saya? Bukan hanya sekedar Anda sudah belajar apa, Anda memiliki IP apa, atau Anda lulusan dari mana, lulusan apa, kan bukan begitu. Tapi apakah Anda bisa mengerjakan pekerjaan di tempat saya? Nah, ini yang kita arahkan Bapak-Ibu sekalian, bahwa di sistem pendidikan vokasi itu adalah kita menghasilkan lulusan selain memiliki ijazah, ya, dia harus kompeten. Dia bisa mengerjakan apa di industri itu. Nah, kita mempunyai kebijakan link and match, Mbak Brigita ya. Link and match itu ada 80i ya. Jadi artinya bahwa industri memang harus ikut terlibat dalam satuan pendidikan vokasi itu, baik di SMK, politeknik maupun perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi. Kurikulumnya disusun bersama misalnya, Pak. Kurikulumnya harus disusun bersama. Nah, seperti itu. Kemudian juga misalnya guru-guru, ya, dosen, instruktur, kita harapkan juga dari industri bisa terlibat di SMK maupun di politeknik. Kemudian juga ada praktek, ya, praktek kerja di dunia kerja, magang, ya. Kemudian dosennya kita juga kita harapkan kita update ya teknologinya ya yang mengikuti seperti yang ada di industri. Artinya kalau industri sudah terlibat di satuan pendidikan vokasi ya tentunya lulusan kita itu sudah langsung siap bekerja tanpa waktu tunggu, tanpa di training, harusnya sudah langsung siap bekerja ya. Itu yang pertama. Jadi memang sekali lagi bahwa kita adalah mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada industri. Tetapi ya itu lagi, industri memang harus ikut terlibat di satuan pendidikan vokasi itu. Sehingga lulusan kita itu sudah tahu betul bagaimana pekerjaan di satuan pendidikan vokasi di industri tersebut. Yang kedua adalah kalau dia lulus sekolah D3 apakah bisa langsung ke sarjana gitu ya. Nah, kita memang punya kebijakan sekarang, Mbak ya, bahwa D3 itu memang kita harapkan kalau misalnya dia ingin melanjutkan, ini kita punya program sarjana terapan. Bahkan kalau misalnya ingin juga lebih tinggi lagi, kita punya program magister terapan, bahkan sampai doktor terapan. Jadi kita membuat pendidikan vokasi ini semakin menarik ya. Ini kan kita masih punya punya persepsi ya dari orang tua kita itu anaknya itu untuk menjadi sarjana. Jadi tidak hanya sampai D3 Mbak. Kita nanti akan upayakan dia sampai sarjana terapan, sampai magister terapan, bahkan sampai doktor terapan. Nah, ini yang kita upayakan sehingga apa yang menjadi keinginan orang tua ya ataupun anak-anak didik kita ya untuk bisa menjadi sarjana itu juga bisa tercapai. Harapan kita D3 itu dilanjutkan ke magister ke sarjana terapan ya. Jadi jangan ke akademik lagi, dia harus belajar dari awal lagi. Sayang gitu ya. Jadi D3 bisa dilanjutkan ke sarjana terapan, magister terapan, sampai ke doktor terapan. Ini akan yang akan menarik kepada anak-anak yang akan datang. Demikian, Mbak Brigita. Ya, ada pertanyaan lagi. Jadi karena yang tadi sudah banyak menyampaikan paparan, ini pertanyaan-pertanyaan karena ditujukannya kepada pemerintah dalam hal ini Kemendikbud.
dan Pak Henry sudah bergabung, maka Pak Henry mesti merespon. Pak, ini ada pertanyaan dari Darsono Bang Sinarmas Pontianak, Pak. Trennya di 2022, proyeksi dari Kemendikbud untuk pendidikan vokasi bagaimana? Kemudian dari Kepala Sekolah SMK PIKA Semarang, Pak FX Marsono SJ, tadi sudah Bang ya. Pak juga sempat mention bahwa sekolah kejuruan ini pendidikan nomor dua ya, Pak. Orang masih males atau masih berpikir ulang untuk bisa menyekolahkan anaknya di vokasi. Mbak Brigita, terputus. Iya, Pak. Oh, yang pertama tadi dari Bang Sinarmas Pontianak, Pak, tren 2022 proyeksinya dari Kemendikbud untuk pendidikan vokasi bagaimana? Kemudian ini dari Kepala Sekolah SMK PIKA, Pak FX Marsono SJ. Untuk meningkatkan image, selain tadi yang Bapak sampaikan akan dibuat kurikulum untuk sarjana terapan, magister terapan, dan juga doktor terapan. Nah, ini apa lagi yang menarik kira-kira seperti itu? Kan khawatir juga nanti tiba-tiba berganti menteri, berganti kebijakan. Di situ nggak ada lagi itu nanti sarjana terapan lah, magister terapan, deg-degan juga kita kan, Pak. Silakan, Pak. Iya, baik. Kalau untuk tren 2022 seperti apa? Maksudnya apa ya? Tren 2022 pendidikan vokasi maksudnya apa ya? Mohon ya, maaf. Kalau lihat dari 2021 apakah ada peningkatan dan berapa besar peningkatannya? Dan di 2022 apakah ada target? Apakah ada kemudian harapan yang sudah dicanangkan dari Kemendikbud ya, untuk bisa membuat agar vokasi ini semakin keren? Ya, betul, betul, betul. Iya, ya, mohon maaf. Ya, memang sekarang ini kita akan mencoba membuat merebranding ya. Merebranding tentang pendidikan vokasi itu ya. Jadi kan kalau selama ini misalnya nih Mbak Brigita ya, SMK itu kan lebih identik dengan tanda kutip ya, kekerasan, tawuran, dan sebagainya ya. Nah, ini kedepannya kan kita akan rubah ya. Jadi kita harapkan memang SMK itu semakin menarik ini. Nah, ini yang coba kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa SMK itu ya bukan tanda kutip tawuran dan sebagainya. Bahkan juga kita akan sampaikan bahwa lulusan kita itu keren-keren loh. Misalnya lulusan SMK itu keren-keren loh, misalnya gitu ya. Kemudian ya mereka nanti dengan kebijakan link and match kita, mereka akan lebih gampang ketika diserap oleh industri dengan kebijakan link and match kita. Itu yang pertama. Kemudian yang untuk ke depan ya kalau apa namanya perubahan kebijakan saya rasa tidak ya. Jadi kita memang sudah mencoba membuat landasannya dari sekarang ya, kita buatkan misalnya sarjana terapan, magister terapan sampai doktor terapan, dan itu sebenarnya sudah biasa kalau untuk di luar negeri, negara-negara maju itu sudah biasa, Mbak, ya. Nah, memang untuk di Indonesia kita baru memulai nih. Kita baru memulai ya, kita membuat misalnya magister terapan, prodi magister terapan sampai doktor terapan itu baru kita mulai. Tetapi ke depannya sekali lagi untuk menarik anak-anak ini ya, untuk menarik anak-anak ini untuk yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi itu akan kita ciptakan. Saya rasa mungkin untuk kebijakan ganti menteri, ganti kebijakan, saya rasa tidak akan berlaku. Dan ini saya rasa hal yang umum di negara-negara maju. Demikian, Mbak Berita. Terima kasih, Pak Henry. Saya langsung minta closing statement karena tadi Mas Gibran baru saja menunjukkan foto makanan. Nah, tanda-tanda sudah siang hari, tengah hari waktunya makan siang gitu ya, Mas Gibran ya. Saya akan langsung minta closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama karena Pak Henry ini masih nyala mic-nya, saya persilakan Pak Henry, tema kita vokasi keren. Baik, kalau closing statement dari saya ya kepada teman-teman, mungkin saya tidak tahu mungkin ada apa, ada siswa atau mahasiswa atau kepala sekolah atau direktur di sini. Sekali lagi ke depannya bahwa pendidikan vokasi ini semakin menarik ya. Itu yang pertama, yang kedua bahwa memang pendidikan vokasi ini sekarang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah, khususnya pimpinan negara kita, Bapak Presiden maupun Mas Menteri ya. Dalam beberapa kesempatan Bapak Presiden sudah melakukan benchmarking ke negara-negara maju bagaimana sistem pendidikan di sana. Nah, ini yang akan kita terapkan di Indonesia. Jadi kita berupaya bagaimana nanti pendidikan vokasi ini selain keren tetapi bisa menjawab tantangan, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja dan siap membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih, Mbak Brigita. Terima kasih, Pak Henry. Selanjutnya saya akan persilakan Mas Prim. Monggo, Mas Prim. Vokasi di Indonesia tuh punya masa depan cerah banget. Semua mata tertuju ke sana. Pemerintahnya fokus dan yang penting industri-industri besar seperti Sinarmas itu sudah ancang-ancang nih, udah nggak sabar nih bantu vokasi. Jadi nggak usah khawatir gitu. Kita punya masa depannya cerah banget.
diberi bantuan, bukan hanya bantuan, tapi ya kesempatan untuk magang, pelatihan soft skill, dan industri semakin mendekatkan tuh jadi dengan dunia pendidikan vokasi di Indonesia. Terima kasih, Mas Prim. Jadi cerah banget, secerah batik pilihan Mas Prim pagi ini. Ijo cerah. Ijo pupus, sudah macam lemper. Kita lanjut, Mas Gibran, silakan. Monggo, Mas Wali. Loh kan, makanan lagi. Ini pertanda udah waktunya makan siang. Monggo, Mas Wali, closing statement. Ya, samalah kayak Pak Pri. Sama. Yang jelas kami dari pemerintah kota membutuhkan bantuan dan support dari seluruh pelaku industri, karena sekali lagi kebutuhan industri itu yang tahu ya orang-orang pelaku industri. Jadi kami selaku pimpinan daerah akan selalu mensupport, selalu terbuka untuk masukan-masukan, evaluasi apapun untuk kebaikan dan kemajuan SMK kita. Matur nuwun, Mas Wali. Jangan dinyalain lagi makanannya, nanti makin lapar kita, Mas Wali. Karena ngomongin soal pengusaha, nah yang terakhir Pak Fu, silakan. Pak Fu sebagai pamungkasnya. Oh iya, terima kasih Bu. Dan mungkin nanti ada Pak Franky juga kalau deh. Pak Franky bisa ini apa kasih penutupan juga. Jadi dari saya sangat ini ya, sangat excited lah gitu. Kita ini di perusahaan sebenarnya tuh banyak sekali ide. Wah, mau bikin ini, mau bikin itu gitu ya. Dan tapi setiap hari kita rebutan, kita tanya kok nggak ada orangnya gitu, kok nggak ada, kita kurang orang, kita selalu wah developer apa ini ya, yang sekarang di lapangan pun kurang operator ya kan. Jadi kenapa begitu? Padahal dari siswa ataupun anak muda yang cari pekerjaan mungkin ngeluhnya wah cari kerjaan susah gitu ya kan. Jadi dua-duanya ini kayaknya saling membutuhkan. Nah, jadi SMK ini adalah salah satu solusi yang baik ya. Dan itu juga membuat singkat, membuat relevan gitu, agar ini bisa terkonek atas kebutuhan dan ide-ide bagus dari entrepreneur gitu, dengan ya tadi seperti Pak Nadiem juga kasih kata-kata yang bagus sekali gitu kan, seperti Gojek gitu kan. Butuh banyak, tadi Pak Franky juga bilang kalau kita open ke investasi, wah banyak sekali asing-asing yang datang investasi ya kan. Kita justru butuh banyak pekerja-pekerja yang unggul. Nah, itulah dari saya ya, adik-adik dan teman-teman, kita semangat ya kan. Ini SMK itu keren ya kan. Jadi juga sambil belajar, sambil seneng gitu, sambil have fun gitu ya, seperti game aja kan gitu. Jadi kita bisa nggak seperti dulu kita baca buku terus gitu, tapi lebih kepada ayo kita laksanakan apa yang kita belajar. Terima kasih Pak Fu. Nah, sesuai arahan Pak Fu, Pak Franky berkenan untuk memberikan juga closing statement, silakan Bapak. Terima kasih. Jadi ada kata-kata kan, it takes two to tango. Nah, ini kan. Nah, kalau mau tango yang bagus kan harus pertama yang dari pelaku usaha, pemerintah. Nah, kedua yang siswa-siswinya. Nah, ini organizer-nya kan gitu ya. Nah, ini harus betul-betul matching ya. Tadi kan sudah diuraikan semuanya yang dibutuhkan, bukan hanya hardware, software-nya, training-nya dan sebagainya. Ini satu. Jadi kalau demand sangat besar, tadi kita udah tahu demand besar, dan tadi Pak Primadi ya udah juga mengatakan kalau bagus langsung tuh bisa ya, yang penting caranya benar. Ini baru kebutuhan dalam negeri. Itu kalau di Filipina saya dengar sekarang dia punya pekerjaan di luar yang mengirim uang pulang, itu ada kurang lebih sudah 30 miliar US dollar per tahun. Jadi from the people who are working outside yang bawa. Nah, ini kebutuhan dalam negeri ya, dan juga luar negeri besar sekali. Tapi itu semua tentu skill ya, sangat skill.
dengan attitude yang baik. Tadi Pak Sulis sudah mengatakan attitude ingin belajar, ya. Nah, itu yang penting. Jadi there's many banyak komponen sukses atau tidak suksesnya. Jadi itu harus tick the box yang mau sukses, ya. Ini boxnya yang harus kita lakukan gitu loh. Terasa itu dari kami. Sekali lagi terima kasih semua kepada narasumber, ya, yang begitu antusias dan juga ya bisa mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan untuk Indonesia yang kita cinta ini bisa maju terus. Terima kasih. Terima kasih Pak Franky, itu kan semua yang ikut di sini pasti langsung berbunga-bunga, berbinar-binar. Untung anakku masih SMP, nanti nggak usah masuk SMA, nak. Vokasi aja, nak. Karena ini sudah ada komitmen dari Pak Franky juga bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Sinar Mas, tadi Mas Prim juga sudah mention, itu sudah membuka diri, benar-benar membuka untuk bisa kesempatan-kesempatan itu diberikan kepada mereka-mereka lulusan vokasi. Nah, apakah benar ada perubahan mindset mereka akan berubah masuk ke vokasi? Ini tadi kita sudah meminta atau melakukan jejak pendapat sederhana kepada para partisipan yang ada di sini. Yang isi pertanyaannya adalah setelah mengikuti webinar hari ini, apakah Anda akan merekomendasikan tentang sekolah vokasi? Kita lihat hasilnya. Apakah bisa ditampilkan, Mimin? Ini kalau saya sih sudah dibocorin hasilnya 95%, jadi ada 189 yang ikut polling dari 198 yang mengatakan akan merekomendasikan sekolah vokasi. Ye, berarti ada progres baik. Mudah-mudahan ini nanti bisa ditularkan agar semakin banyak lulusan-lulusan vokasi yang tentunya mumpuni dan terserap dengan baik agar kebutuhan SDM-nya itu juga bisa dicukupkan. Dan tentu saja ada lagi ya pollingnya yang mau ditampilkan selain 95% itu tadi, kakak. Oke. Sudah tidak ada. Kalau aja ya. Baik, kalau gitu sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, ada Pak Fugata Wijaya dari Sinar Mas Board Member, kemudian Wali Kota Surakarta Mas Gibran Maturnuwun, Mas, sehat-sehat terus Mas. Kemudian ada Pak Henry Tambunan, ini selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Vokasi Kemendikbud, dan tentunya Mas Primadi Serat, praktisi vokasi dari Jarum Foundation. Karena tadi saya buka dengan pantun, saya akan tutup dengan pantun. Menggoreng pisang menggunakan filma, cakep Pak, jualan Sinar Mas pokoknya hari ini, karena Sinar Mas ulang tahun. Selain rasa, hasilnya pun berbeda, cakep. Demikian rangkaian sesi diskusi kita, cakep. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mengikutinya. Saya kembalikan kepada Stephanie. Thank you, Kak Mano, luar biasa. Ini rasanya kita kayak old times ya, Kak Mano ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol. Thank you sekali lagi buat Kak Mano yang sudah meluangkan waktu juga untuk membawakan menjadi moderator pada acara berikut tadi. Tadi saya juga yang ada yang menarik adalah saya mau quote pernyataan Pak Prim di mana yang mengatakan vokasi itu makin cerah. Ini pesan juga buat adik-adik kita, memang vokasi makin cerah secerah masa depan kita. Semoga itu juga bisa menjadikan informasi yang mendalam buat Bapak Ibu, orang tua, guru dan juga siswa-siswi untuk semakin membara gitu ya rasanya ya dari ingin belajar, attitude-nya, dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber yang sudah bergabung dengan kita, juga board member Sinar Mas, terima kasih. Dan sesi polling tadi sekaligus menutup acara kita pada siang hari ini. Kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pilar usaha Sinar Mas yang telah mendukung terselenggaranya acara webinar rangkaian series 83 tahun Sinar Mas bersama Indonesia. Dan tentunya akhir kata saya, Stephanie Susanto, mewakili rekan-rekan dari teman-teman yang bertugas, mengucapkan permohonan maaf jika selama webinar ini berlangsung ada kata-kata ataupun kendala teknis yang kami sengaja ataupun tidak. Sekali lagi kami berdoa semoga Bapak Ibu juga diberikan kesehatan sekaligus juga tetap mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Demikian, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Franky.
Kasih. Terima kasih Pak Franky, Pak Fu, terima kasih semua orang. Terima kasih Pak Franky, Pak Indra, Pak Maida, terima kasih Mas Wali, terima kasih semua Bapak-bapak, terima kasih Mas Gibran, matur nuwun ya Mas. Ya selalu dapat kiriman dari Mbak Meranti. Pak Saleh. Mas terus melakukan inovasi dan semakin lekat dengan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Sinarmas di usianya yang genap memasuki 83 tahun. Serangkaian kegiatan digelar memeriahkan usia baru Sinarmas. Mulai dari rangkaian forum dialog yang menghadirkan tokoh-tokoh penting negeri dengan mengangkat topik seputar ekonomi yang relevan dengan kondisi terkini. Serta mengapresiasi bahwa selama ini juga Sinarmas aktif dalam memberikan CSR dalam penanganan COVID selama pandemi ini dan juga tentunya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pasca COVID. Dan satu hal kesimpulan ya, ini bukan buat rekan-rekan Sinarmas juga, lesson learned kira-kira begitu. Problem bangsa itu ada di data, bad data, bad decision. No data, no decision, kira-kira begitu. Digitalisasi adalah satu jawaban untuk kita bisa bersama untuk menjadi Indonesia yang lebih sejahtera. Sinarmas Group, betapa besar andil di dalam menangani COVID-19 ini, terutama dari sektor filantropi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 3M-nya dipastikan ya, dan 3M ini memang tantangan yang besar dalam arti sangat dinamis. Dan juga mengajak para keluarga besar dan sahabat Sinarmas untuk berpartisipasi dalam serangkaian lomba ulang tahun Sinarmas. Di momen ulang tahun ini juga mengajak keluarga besar Sinarmas untuk unjuk suara melalui lomba Sinarmas Song Karaoke. Lebih dari 20 ribu orang turut memeriahkan ulang tahun Sinarmas melalui Twibbon 83 tahun Sinarmas. Melalui momen ulang tahun Sinarmas, keluarga besar maupun sahabat Sinarmas juga diberi kesempatan untuk mengenal lebih dalam lagi pilar-pilar bisnis Sinarmas melalui Instagram Live. Selamat 83 tahun Sinarmas, teruslah berkarya untuk negeri. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu saksikan ini kasih, kayak Marvel tuh masih ada lanjutannya gitu. Jadi ini Bapak Ibu yang hadir nonton. Gila. Thank you. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mas Gibran, terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih.